Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, bersiaran sekali lagi untuk edisi hari terakhir bulan 10 tahun 2023. Bermakna ada 2 bulan lagi untuk kita menginjak ke tahun 2024. Hari ini saya Ridwan bersama dengan Zaliha akan bersama dengan anda sehingga pukul 10 pagi. Kalau Ridwan sebutkan tadi tentang hujung bulan Oktober, paling tidak kita kena tengok KPI kita dah tercapai ke belum, sebab beberapa bulan saja lagi untuk kita baru masuk Lebaran 2024. Tapi apapun, kita harapkan apa saja yang disasarkan dapat masih lagi dapat direalisasikan. Tapi sebelum kami bawakan kepada anda apa antara intipati Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini, kami bawakan juga perkembangan berita yang perlu kami kongsikan dengan anda. Dan setakat ini telah pun dikongsikan bahawa lebih 30 trak bantuan memasuki Gaza, merupakan konvoi terbesar seminggu lalu ke wilayah Palestin. Ini juga sebenarnya rentetan daripada amaran yang diberikan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC yang mengatakan bahawa menyekat bantuan kemanusiaan ke Gaza merupakan satu kesalahan jenayah yang boleh didakwa. Dan ini sebenarnya sekiranya mereka menyekat bantuan kemanusiaan ini, ia bertentangan dengan peruntukan Convention Geneva. Dan setakat ini, menurut agensi yang melaporkan, 112 trak telah pun memasuki Gaza melalui lintasan Rafah, melalui sempadan Rafah dan Mesir. Ya, jadi itu sedikit perkembangan yang berlaku di sana. Tapi di Malaysia juga, ini juga berkaitan dengan isu Palestin ini. Apabila sekarang ramai antara kita yang akan memberi sedekah, akan memberi bantuan kepada mangsa-mangsa perang di Palestin ini. Ya. Cuma kita perlu beringat, setiap kali kita nak beri bantuan itu, pastikan ia adalah bukan satu scam. Jangan terperangkap dengan scam. Yang mana kutipan sumbangan untuk Gaza elak terpedaya dengan scammer. Ini kata Menteri Komunikasi dan juga Digital Fahmi Fazil, yang mana orang ramai diingatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan pihak tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai pertubuhan bukan kerajaan NGO mengutip sumbangan khususnya untuk rakyat Palestin. Jadi gunakan saluran rasmi dan rujuk kepada pihak berkuasa untuk mengesahkan sama ada tabung itu betul ataupun tidak. Paling penting sebenarnya, sekarang bila berlakunya krisis begini, mungkin ada yang mengambil kesempatan menggunakan gambar-gambar sebegini letak di tabung untuk mendapatkan wang sebegitu. Wang secara haram boleh dikatakan. Dan selain dari menyalurkan bantuan sumbangan wang seupaya mungkin, perlu juga kita sama-sama bersolidariti untuk terus menyuarakan dengan lantang tentangan kita terhadap keganasan yang dilakukan ke atas rakyat Palestin. Seterusnya, juga dalam Selamat Pagi pagi ini, kami kongsikan dengan anda apa antara perkembangan lawatan yang Perdana Menteri di mana Malaysia Singapura komited untuk menyelesaikan isu tertangguh demi kepentingan bersama. Dan kunjungan beliau dibuktikan pada sesi pemukiman pemimpin kedua-dua negara kali ke-10 di Singapura. Ya. Dia amat berhormat juga bersama menteri-menteri kabinet yang lain, banyak berbincang dengan pemimpin Singapura, dan banyak juga isu yang dibincangkan dalam pertemuan ini. Dua isu yang paling utama dibincangkan adalah pertama adalah isu Pulau Batu Putih, dan yang kedua adalah isu bekalan air dari Malaysia ke Singapura. Kata Perdana Menteri kita akan mengukuhkan lagi hubungan kedua negara ini dengan menyelesaikan dan juga melihat secara terperinci kepada kedua-dua isu ini, iaitu isu Pulau Batu Putih dan juga isu bekalan air di Malaysia kepada Singapura. Dan dalam pada itu, perbincangan lanjut tentang pengukuhan ekosistem zon ekonomi khas ataupun LCZ Dua Hala sedang juga berjalan. Kita harapkan perbincangan yang positif dan produktif dapat kita dapat dari perbincangan tersebut. Monsun Timur Laut. Jadi ini adalah antara perkara yang akan kami kongsikan kepada anda semua, yang mana 5,640 kawasan berisiko banjir, persediaan pelbagai aspek dibuat dengan rapi. Jadi kita sebagai masyarakat, apa yang perlu kita lakukan apabila kita melihat amaran sebegini, apabila kita berada dalam Monsun Timur Laut ini, yang paling penting dengan teknologi sekarang, telefon yang ada, sentiasa kita akan tengoklah media sosial daripada pihak berkuasa, contohnya pihak berkuasa Met Malaysia, tengok kawasan anda hujan ataupun tidak dan sebagainya, dan pastikan segala barang keperluan kalau diarahkan berpindah,
kena berpindah dengan segera. Juga seterusnya, ingin kami kongsikan dengan anda bila mana kerajaan kini menggunapakai sistem data pengurusan maklumat geospatial pertahanan DGIM dalam usaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dan kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Mohd Ali, sistem tersebut merupakan integrasi data khas dalam aplikasi Geographic Information System GIS. Jadi data-data yang dikumpulkan dari sistem ini diterjemahkan kepada warga masyarakat untuk memberikan kita lebih pengetahuan dan juga kesiapsiagaan supaya sekiranya dalam keadaan berlaku bencana banjir ini, kita lebih bersedia dan dapat memberikan keselesaan dan keselamatan kepada mereka yang terjejas. Dan hari ini 31 Oktober 2023 adalah hari terakhir untuk subsidi ayam diberikan. Maka bermula besok, ayam harganya akan diapungkan di pasaran. Sebelum ini, kerajaan meletakkan harga pada RM9.40, harga kawalan. Dan mungkin selepas ini akan berlaku mungkin sedikit peningkatan dan mungkin ada pasaraya yang telah pun bersetuju untuk menurunkan harga kepada ringgit Malaysia RM7.99 dan mungkin akan ada juga peningkatan sebanyak RM10.40 berbanding dengan harga kawalan RM9.40. Jadi hari ini hari terakhir bekalan ayam diberikan subsidi. Selepas ini apungan harga ayam akan berlaku di pasaran dan harga telur masih lagi diberi subsidi oleh kerajaan. Ini mengurangkan untuk mengurangkan keterisan subsidi yang dinikmati warga asing dan juga golongan berpendapatan tinggi. Rentetan daripada pembentangan pelajaran 2024 ini insyaAllah akan dapat kita bicarakan secara lanjut dalam Selamat Pagi Malaysia sebentar lagi. Ya, jadi banyak yang akan kami kongsikan kepada anda pada hari ini. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Okey, kita akan berlintas langsung. Kita akan berkongsi siaran ini bersama dengan rakan kami di Nasional FM. Sonic dan juga Dia sudah pun bersedia. Wow, ini mesti Nasional FM. Silakan. Silakan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja bersama-sama dengan kami. Seperti biasa, hari ini tiga suara, Sonic dan Dia. Jadi alhamdulillah ya, kami terus saja ke udara bersama-sama dengan semuanya. Jadi kepada anda yang terus saja menonton di TV 1. Wow. Ada Ridwan dan juga Zaleha. Baik. Jadi kepada semua pasien juga kami sekarang ni bersama langsung juga di Facebook Live. Nasional FM sentiasa di hati. Ada sesuatu menarik yang terus saja kita kongsikan untuk semua pendengar ni. Dia. Saya sangat bangga, tumpang bangga sebab satu memang ini orang kata apa, sangat dekat dengan awak. Dalam masa yang sama sebab saya kawan dengan awak. Dalam masa yang sama sebab kita rakyat Malaysia. Betul. Saya dah main lagu Sapek ini untuk kita bawakan suasana negeri Sarawak itu sendiri dia. Sebab apa? Kita nak ucapkan tahniah kepada pelajar seni persembahan UTP sebab berjaya merangkul gelaran juara di Festival Tarian Dunia. Wow. Di mana Sonic? Di Cheonan, Korea. Jadi untuk peluang semuanya, Malaysia ni memang terkenal dengan kepelbagaian budaya dan etnik terutama di Kepulauan Borneo. Dengan pelbagai kumpulan pribumi. Jadi mempersembahkan tarian ngajat dalam masyarakat suku kaum Iban dalam Festival Tarian Dunia Cheonan, Korea Selatan ni. Okey, boleh tengok. Kalau dengan saya sebelah kirilah nampak dengan kostumnya dengan Sangat luar biasa. Aksesorinya sangat lengkap. Memang sangat orang kata apa, cantik dan bertenaga. Unik sebab kumpulan penari ini mewakili Universiti Teknologi Petronas UTP. Okey, iaitu Performance Art Group yang berjaya ke pentas akhir sekaligus menjuarai pertandingan ini dengan meraih gold prize. Wow. Dahsyat. Dan juga ya, memperagakan baju tradisional adat asal Iban, Ngepan Kuas, iaitu etnik Balau, membuat penonton di kalangan penduduk Korea terkesima melihat rentak tari-tarian tradisional masyarakat Iban ini dia. Betul. Dan menjadi satu kebanggaan rakyat Malaysia juga, yang mana mereka ni berentap lebih daripada 16 pasukan melibatkan dari penyertaan dari seluruh dunia dan akhirnya mereka yang membawa nama Malaysia ni berjaya merangkul juara. Memang terbaik. Agi hidup, agi melaban. Nama Britanuan. Mana
Lagi? Mana? Okey, untuk makluman semuanya, kemenangan bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka berkongsi cabaran yang dihadapi semasa pertandingan di mana mereka perlu membuat pakaian sendiri. Wow. Berlatih setiap malam dan sentiasa memastikan semua kelengkapan cukup sebelum terbang ke Korea. Okey, jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang terdiri daripada 26 ahli, 20 penari dan 6 lagi adalah pemuzik, dan tahniah kepada pasukan Malaysia dari Universiti Teknologi Petronas kerana telah pun mempersembahkan tarian tradisional dari Sarawak untuk beraksi di pentas luar negara, pentas dunia, dan akhirnya berjaya merangkul gelaran juara dan terus saja menaikkan lagi martabat adat dan juga budaya dari negara kita. Betul. Ya, banyak komen yang kita terima di Facebook Live Nasional FM Sentiasa di Hati Bercakap tentang Sarawak ni. Jangan lupa pada hari Sabtu nanti untuk hari mengundi ni dia. Okey, betul. Dan untuk pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun N67 Jepak. Okey, insyaAllah hari pengundiannya ialah pada 4 November 2023. InsyaAllah Nasional FM akan bawakan kepada anda secara langsung sepanjang PRK yang berlangsung nanti. Sangat luar biasa suasana kita pada hari ini. Okey, tadi kita cerita tentang baju tradisional yang dipersembahkan di atas tu kan? Ya, saya dia. Tapi baju awak juga macam ada kaitan dengan Zaliha Razi lah dekat SBM eh? Oh, ya ke? Zaliha. Dan semestinya untuk makluman semuanya, hari ini ada pra tonton untuk drama Tamil yang telah pun diterbitkan oleh unit drama RTM. Okay. Saya adalah pengacara. Saya tahu. Ha? Pelakon. Oh, pelakon. Bukan profession. Okey, baiklah. Jom. Kita akan terus saja bersama dengan rakan kita. Zaliha yang pastinya akan terus saja bercakap tentang sambutan perayaan di Pabali peringkat negeri Selangor. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia dan juga penerbit kita Sis Fiza. Ima Dejima juga. Terima kasih. Yang sedang mendengar Nasional FM, teruskan bersama dengan Tiga Suara. Terima kasih dia dan juga Sonic boleh hantar sikit energi itu ke sini supaya betul kemeriahan yang akan kita rasakan untuk sambutan perayaan di Pabali peringkat negeri Selangor dan pagi ini bertuah sekali dalam kesibukan beliau menjalankan persiapan sempat juga luangkan masa bersama kami. Selamat datang, selamat pagi yang berhormat Paparan Aduan dan lelaki Veraman, Exco Sumber Manusia dan Pembaskian Kemiskinan Negeri Selangor. Ini memang setiap tahun kita nantikan perayaan ini ya. Yang berhormat, terima kasih kerana sudi bersama kami. Sure. Setakat ini final touches untuk persiapan macam mana, baby? Pertama sekali terima kasih Leha dan juga RTM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi program yang bakal diadakan pada 4 hari bulan November di Jati Padang, Kelang. Dan ini adalah program Deepavali Open House yang dianjurkan oleh Kajian Negeri melalui saya. Dan memang persiapan tu ongoing, memang on the way dan semua persiapan seperti perancangan semua dah siap, cuma execute the program lah saja. Mengapa pada cerita dipilih untuk sambutan kali ini? That's a good question. Thank you Leha, sebab malangnya every year setiap tahun kita memang pilih tempat Tenggu Kelana ataupun Cedi Padang masih ni masih lagi. Yes, sebab dia adalah tempat membeli belah pada musim perayaan dan juga saya percaya ia adalah satu center di mana semua yang tinggal di Selangor boleh berkunjung di sana. Dan ia lebih sempurna lah kalau kita panggil lah. Lebih sempurna dan lebih sesuai kepada semua pihak. YB, kalau boleh kongsikan sebab YB ada sebut tadi sambutan bermula 4 November. Mungkin ada yang bertanya awalnya. Okay, kita buat awal perayaan. Walaupun Deepavali kita sambut pada 12 hari bulan November. Tetapi kita buat 4 hari bulan untuk beberapa isu lah. Satu adalah every year kita buat seminggu awal, itu amalan Kajian Negeri. Dan satu lagi adalah untuk kita mendapatkan penyertaan orang ramai. Sebab mungkin pada hari Deepavali itu, ramai pergi balik kampung. Dan juga satu lagi adalah untuk mengelakkan kesesakan. So, that's the main reason lah. Jadi, line-up pengisian programnya bagaimana, YB? Line-up-nya, saya boleh katakan pengunjung lebih kurang we estimated about 5,000 orang. Dan kita ada
beberapa program dalam sambutan itu, kita akan bagi cek kepada 54 kuil di seluruh Selangor di dalam fasa 4, merangkumi lebih kurang 540,000, 540,000 kita bagi. Dan juga kita ada pelajar yang telah mendapat yuran pengkajian yang biasanya kita bagi samakan one of payment kepada pelajar-pelajar India yang B40. Dan seramai 154 pelajar telah manfaat dari program itu. Dan juga kita akan memberi sebanyak all together is 590,000, 590,000 kepada semua pelajar selama satu tahun ini. Wow. Dari segi tarikan pengunjung juga, sebab ini bukan saja akan dilawati oleh mereka yang meraihkan, malah pelancong dari luar negara. Mereka mahukan keterujaan warna-warni dan kemeriahan tersebut. Jadi apa antara tarikan yang ada di dalam sambutan pada kali ini? Dalam program open house ini, kita adakan tarian tradisional dan juga persembahan-persembahan lagu dan juga some kind of VIPs. Kita akan kehadiran dengan yang amat berhormat Menteri Besar Selangor dan juga Esko Barisan Esko pun ada akan join dan juga Adun dan Ahli Parlimen juga telah berjanji kepada saya akan join. Dan seperti DU dan juga YDP atau benda-benda pun mungkin akan join juga. Dia akan memberi satu simbolik, satu menunjukkan identiti kita sebenar. We are multiracial and multireligious country. That's our unique as well. Itulah keunikan Kelang sebenarnya. YB, ramai akan datang pergi ke Kelang untuk makan dengan pelbagai juadah sebab ia memberikan memenuhi kehendak dan keperluan dari segi minat, dari segi bidang juadah itu kepada setiap kaum yang ada. Jadi bagaimana persiapan dari segi juadah untuk mereka yang hadir itu pula? Untuk juadah, saya boleh mengatakan semua pengunjung akan menikmati juadah-juadah kuih-kuih tradisi kaum India. Dan juga kita mencadangkan akan adakan apam balik. Itu adalah our national trend. And then kita juga akan boleh nikmati this biryani, tose. Macam-macam lah. Jadi, saya jemput Leha sekali kalau Come and join. Saya datang dengan kostum, maybe. Sure, you are almost welcome over there. Ya, Muhammad, juga ramai yang ingin tanyakan. Sebab sambutan ini perayaan apa juga. Perayaan sekalipun ia mempabitkan kekeluargaan. Family kita akan bawa semua rakan-rakan. Tapi bagaimana pula bagi mereka yang memerlukan keperluan spesifik. OKU, ibu yang hamil, yang masih menyusu. Jadi ada golongan-golongan yang memerlukan keselesaan yang lebih jauh. Apa antara usaha pihak negeri untuk memastikan keselesaan kepada semua pengunjung? Untuk maklumat orang ramai dan semua, pejabat saya merangkumi lebih kurang 10 hingga 15 staff dan juga kita ada beberapa NGO berganding bahu dengan kita. Saya telah mengarahkan kepada mereka ni supaya pastikan golongan-golongan seperti ini tiada cicir. A mother was giving breastfeeding dan juga OKU dan juga warga emas. Semua boleh datang dan kita akan menyediakan apa yang mereka memerlukan pada masa itu. YB, kalau boleh kongsikan dengan mereka yang dah lama tak ke Kelang, bagaimana suasananya sekarang? Pre-festivity itu macam mana? YB boleh kongsikan dengan mereka? Sure. Bagi saya, ini adalah Deepavali yang sungguh bermakna. Di mana kali ini tuan-tuan dan puan-puan akan melihat, sebab last year kita buat dekat Chetty Padang itself, dia tempat lain sikit. Kali ini kita buat tempat letak kereta lebih luas, lebih cantik dan desain kemah lebih cantik dan lebih tersusun. Jadi saya percaya kali ini pengunjung akan menikmati lebih keselesaan dan lebih keunikan. Dan preparation bagi saya, pejabat saya dan pegawai-pegawai saya, Cikgu Anan,
dan juga saudari Yogeshwari yang memang akan telah membuat satu persiapan yang cukup hebat. Saya boleh bagi jaminan itu. Barangkali boleh juga diwar-warkan kepada pengusaha pelancongan supaya mereka bawa masuk dalam kalender lawatan mereka dengan bawa pelancong asing. Harapan YB untuk apa yang YB inginkan sekiranya pengunjung pulang dari sambutan ini, apa yang mereka rasakan? Saya rasa kalau pengunjung either local or international, mereka akan melihat apa tu wajah sebenar Malaysian pada program apa tu perayaan ini. Saya percaya kalau orang asing ataupun orang luar negara datang pada hari yang tersebut, saya rasa mereka akan melihat satu keunikan. Walaupun kita di negara Malaysia ni ada pelbagai kaum dan agama, pelbagai celebration. Tetapi every celebration, we are celebrate together. Betul. Hari Raya, kita celebrate together pakai baju Melayu dan sebagainya. Tahun Baru Cina, kita akan celebrate pakai congsam dan sebagainya. Dan kali ini kita celebrate Deepavali ini dengan pakai pakaian tradisi kaum India ini dan shows to the world that we are together and we are always together. Alright. YB, sebagai kesimpulan dalam satu minit berbaki ini, mungkin jemputan YB kepada rakyat Malaysia untuk siapa saja yang berada di kawasan ini boleh sampai dan juga boleh berkunjung ke sambutan pada 4 November nanti. Okay, hari ini saya selaku Exco Negeri Selangor dan mewakili Kerajaan Negeri Selangor menjemput semua yang berlapangan pada 4 hari bulan November yang akan datang pada pukul 7 malam ke tempat letak kereta Cerdi Padang untuk menyambut Hari Deepavali. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua di negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita nantikan sambutannya 4 November nanti. Boleh terus juga ke laman web rasmi untuk mendapatkan lebih banyak maklumat. Kita nak ke Terengganu seketika dari Kelang. Kita pergi ke Pantai Timur bersama Wan Jamilah, Siti Jamilah Hanim yang punya laporannya. Silakan Siti Jamilah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cerita pagi kali ini dari Terengganu. Kita masih lagi berkisar mengenai belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Dan kali ini kita akan bercakap mengenai peruntukan yang diterima oleh pekebun getah di bawah RISDA. Antaranya RM10 juta disediakan bagi melaksanakan projek rintis penggunaan getah stimulan dan juga peruntukan RM90 juta kepada RISDA untuk menggalakkan pekebun kecil mengoptimumkan penggunaan tanah ladang melalui penghasilan tanaman makanan dan ternakan. Untuk itu, kita ikuti pekebun kecil yang telah kami temui. Ya, saya rasa bersyukurlah dengan pengumuman PM kita mana yang prihatin tak ada rakyat, masalah rakyat, lebih-lebih lagi bagi para pebun kecil lah. Mana dapatlah merengahkan sikit. Kos hari hidup yang semakin rumit lah sekarang ni, yang membebankan rakyat sekarang ni. Jadi dengan pengumuman ataupun belanjawan yang diberi, yang dibuat oleh Perdana Menteri baru-baru ini, terutamanya meningkatkan lagi, menaikkan harga siling kerajaan kepada RM3 daripada RM2.70. Bagi kami sebagai penoreh merupakan satu berita gembira lah, di mana sedikit sebanyak akan membantu kami sebagai pekebun kecil dalam mengurus kehidupan harian. Jadi saya harap juga dengan pengumuman itu akan ianya akan mendatangkan satu berita gembira kepada pekebun-pekebun kecil seluruh negara umumnya. Kalau ikut sebelum ni, memang kalau ikut harga harian, boleh kalau di Marang ni area dalam RM2.70 hingga ke RM2, ada ketika tu RM2.40, tapi average dalam RM2.50 lah. Tapi apabila harga siling kerajaan dinaik kepada RM3, jadi kami akan sedikit sebanyak ianya akan meningkatkan apabila kami buat tuntutan insentif skrap di LGM nanti. Maknanya perbezaan di antara kalau sebelum ini RM2.70, kalau katakan harga purata RM2.50 satu bulan tu, bermakna kami akan dapat RM2 sahaja. Jadi apabila kerajaan umum kepada RM3,
katakanlah harga purata RM2.50 satu bulan. Jadi kami akan dapat lebihan insentif 5% satu kilo. Jadi bagi kami ianya merupakan satu berita gembira lah. Saya bersyukur sangat-sangatlah apa yang Perdana Menteri kita bagi peruntukan peranjauan ini. Jadi sekurang-kurangnya dapat menambahkan ekonomi pekebun-pekebun kecil. Contohnya macam wanita lah, dapat contohnya EAT-nya dapat menambah tu dapur, belanja dapur. Tapi banyak benda yang pekebun-pekebun kecil ni dapat menjalankan aktiviti di bawah EAT ni. Jadi saya bersyukur sangat-sangatlah apa yang selama ni tarah kehidupan pekebun kecil ni di bawah seolah-olah macam ketika sangatlah. Tapi sekarang alhamdulillah lah dengan ada belanjawan ni, dengan bajet ni yang diberikan ni, dapat membantu pekebun kecil meningkatkan tarah ekonomi sekeluarga. Itu tadi antara pekebun kecil Rizda di daerah Marang yang sempat saya temui, dan pastinya belanjawan 2024 ini orang kata memberi hadiah buat mereka dengan kenaikan harga lantai getah itu sendiri, dan sedikit sebanyak sebenarnya memberikan semangat kepada mereka untuk terus mengusahakan tanaman getah. Itu saja dapat saya kongsikan kali ini. Kembali kepada rakan Sugas, silakan. Terima kasih banyak-banyak Jamila. Itu dia cerita pagi dari negeri Terengganu. Kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia. Sekarang saya akan kongsikan kepada anda semua. Ini adalah satu festival yang akan berlangsung di negeri Perak. Nama festival ini adalah Festival Nada Danau. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Umar Uzair, iaitu pengarah Festival Nada Danau, bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk kita terangkan dengan lebih lanjut dengan apa yang menarik berkenaan dengan Festival Nada Danau. Terima kasih. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Terima kasih, selamat pagi juga. Pertama kali saya, apabila saya membaca dan juga mendengar perkataan Nada Danau itu, saya rasa unik. Pertama, danau itu bermaksud tasik. Tasik, ya. Dan jarang orang Malaysia menggunakan perkataan danau itu. Ya, betul-betul. Kalau di Indonesia, ya. Danau Toba, semua tasik itu dikatakan sebagai danau. Betul. Secara asasnya, idea untuk untuk menganjurkan festival ini yang akan berlangsung saya kira 3 hingga 4 November hujung minggu ini. Cik Umar. Sebenarnya bertitik tolak daripada kejayaan konsep kita sebelum inilah di Langkawi yang dihadiri oleh Timbalan Menteri Pelancongan Malaysia lah, YB Tuan Khairul Firdaus. Jadi semasa itu dia suka konsep apa yang saya buat inilah, konsep puisi ini kan, konsep puisi itu musikalisasi puisi. Jadi beliau yang secara peribadi mencadangkan untuk mengangkat Royal Belum itu sendiri ke peringkat antarabangsa lah dengan penganjuran acara puisi. Jadi Festival Nada Danau ni secara asasnya berkenaan dengan meraihkan sastra dan puisi kita lah. Syair, gurindam, sajak yang kita gabungkan dengan persembahan-persembahan ataupun program-program yang sesuai dengan keadaan sekeliling ini lah, iaitu PWWF, pameran-pameran alam semula jadi, meme, rimau dan sebagainya. Jadi kata serampang dua mata lah. Ya, selain meraihkan sastra dan puisi, kita meraihkan juga alam semula jadi. Dan yang menariknya, apabila kita bercakap mengenai perkataan nada itu sendiri, kan, puisi dan muzik digabungkan dalam festival ini, bukan sahaja pemuisi ataupun penyair yang akan hadir dalam festival ini, malah penyanyi-penyanyi terkenal negara. Dayan Nur Faizah ada, Ernie Zakri, malah Bel Ngasri yang kalau kira orang biasa ini dikenal sebagai pelawak. Bagaimana elemen-elemen penyanyi, pelakon dan juga pemusik ini digabungkan dalam Festival Nada Danau ini? Ya, sebenarnya konsep ni kita dah berjaya lakukan beberapa kali sebelum ni. Macam sejak 2-3 tahun ni kita gabungkan festival puisi ini bersama dengan artis-artis selebriti-selebriti terkenal yang bersesuaian dengan konsep puisi itu sendiri, kan. Jadi macam contohnya Bel sendiri, Bel Ngasri, kita tahu dia seorang pelawak, tapi untuk program ni kita tampilkan sisi berbeza Bel. Kita tahu Bel dulu terkenal sebagai seorang aktor, kan. Jadi kita akan bawa dia bermonolog nanti di sana. Jadi kita nampak ada sisi lain yang berbeza lah. Termasuk juga Dayan Nur Faizah, Ernie Zakri, mereka ada lagu-lagu yang kata berpuitika, puitis lirik-liriknya. Jadi rasa sesuai lah untuk kita
tampilkan dalam festival yang kita bawakan dengan Datuk Dr. Lim Sutin, deklamator-deklamator kita Lin Hasrina, Sheila Idris. Jadi saya rasa konsep ini satu benda yang sebenarnya bagi saya kita dah usahakan lebih 10 tahun. Tapi masih orang kata boleh kata segarlah untuk orang-orang yang belum dapat menikmatinya lagi. Dan lokasi pada kali ini dipilih adalah di Pulau Banding, Taman Negeri Royal Belum di Negeri Perak, salah satu tasik ataupun danau yang cukup popular di Malaysia. Betul, ini. Betul, jadi betul dah 10 tahun penganjurannya. Apa keunikan tasik Pulau Banding ini untuk festival pada kali ini? Apakah elemen-elemen yang akan dimasukkan ke dalam nyanyian puisi yang berkait dengan Pulau Banding? Selain terkenal sebagai pusat ataupun sanctuary harimau dan sebagainya, Royal Belum juga terkenal dengan orang asli, penempatan orang asli. Jadi kita mengundang persembahan Bah Bola, iaitu kumpulan orang asli yang turut akan bersama-sama di situ menampilkan tarian-tarian orang asli seperti tarian sewang dan sebagainya. Jadi ini satu elemen-elemen yang kita dapat kaitkan, elemen orang asli. Dan juga selain itu kita ada pameran WWF, mereka akan buat pameran berkenaan dengan harimau, gajah dan sebagainya. Jadi itu antara keunikanlah yang kita cuba jalinkan dalam festival kali ini selain daripada persembahan itu sendiri. Jadi saya rasa banyak sekali pengisian yang baik, dan juga kita akan ada tayangan filem puisi dan juga tayangan filem orang asli di sana. Jadi banyak pengisianlah yang kita dapat pamerkan ataupun dapat nikmatilah dekat situ. Jadi sepanjang dua hari ini akan ada kampung budaya, betul, kampung puisi dan juga muzika danau loka. Mungkin boleh perincikan setiap perkara dan pengisian ini. Kampung puisi itu nanti akan ada pelancaran buku, kemudian ada tayangan filem puisi tersebut tadi tu. Muzika danau loka ni adalah dua persembahan, dua sesi, iaitu persembahan daripada Universiti Malaysia Kelantan yang akan membuat persembahan Mak Yong dan juga DK Barat. Jadi kita membawa elemen-elemen Pantai Timur, bertemulah di tengah-tengah tu kan, ada orang asli dan juga jalan-jalan Pantai Timur tu kita bertemu, dan juga mereka juga akan mengadakan deklamasi-deklamasi puisi lah pada sebelah siang tu, dan pada sebelah petang pukul 6 sampai 7.30 adalah konsert kemuncak tu. Jadi kita tak buat sampai malam lah kan, kita nak memastikan bahawa masyarakat yang hadir tu dapat pulang dengan awal dan selamat. Jadi persembahan seni kontemporari daripada Universiti Malaysia Kelantan ini akan dikemudi oleh Arjali serta guru bahasa Melayu cukup popular di media sosial, iaitu Zakiran. Betul. Bagaimana penglibatan mereka tu, terutamanya Arjali? Betul. Sebenarnya saya kita bertuahlah dapat penglibatan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang mereka kan, seperti Cikgu Zaid Kirana yang walaupun dia seorang pendidik, tapi secara tak langsung dia juga melibatkan diri dalam dunia-dunia puisi ni kan. Jadi sesuailah untuk dia mengemudi acara ini sebagai seorang pengacara, dan juga Arjali juga akan mengacarakan konsert itu nanti. Jadi mereka akan bersama-sama berpadulah nanti. Saya tak pasti apa konsep perbualan yang mereka akan bawakan nanti, tapi saya rasa itu paduan yang baiklah. Pengarah festival pun tak tahu. Ini betul-betul elemen kejutan. Kejutan, ya. Elemen kejutan lah. Jadi untuk pengetahuan semua, Ahmad Uzi ini merupakan penerima Anugerah Penyair Muda ASEAN 2015. Cukup hebat sebenarnya. Bolehlah sikit. Sepanjang 10 tahun penganjurannya, bagaimana Encik Umar melihat penglibatan masyarakat terhadap sastra dan juga puisi, dan juga usaha kita ke arah meningkatkan lagi, menaikkan lagi martabat sastra dan puisi di Malaysia? Sebenarnya macam saya rasa setiap saya sebagai seorang penggerak seni, penggerak aktivis senilah. Jadi saya rasa semua pihak ada peranan masing-masing, sebab saya bukan ahli akademik. Jadi kalau ahli akademik mungkin mereka akan buat mereka akan ada banyak sesi-sesi bedah bicara dan sebagainya. Jadi saya mengisi lompong-lompong yang kosong melalui persembahan. Jadi saya mendekatkan masyarakat
dengan sasaran puisi melalui persembahan dan alhamdulillah sambutannya sangat baik. Sebenarnya ramai masyarakat di luar sana yang meminati sastra dan puisi, cuma mungkin ruang ataupun ke mana mereka nak pergi itu mungkin kurang. Jadi saya membuat acara yang berskala besar lah, supaya lebih banyak ataupun lebih ramai pihak dapat mengenali puisi ini kan. Dan alhamdulillah sokongan dan kehadirannya sangat baik. Seperti tahun lepas kita ada 3,000 yang hadir, dan juga baru ini pun penuh panggung di Langkawi. Jadi kita harap di belum ni dapatlah seramai-ramai yang mungkin orang Perak, Kelantan dan Terengganu untuk hadir ke festival nanti. Jadi hujung minggu ini jangan lupa, kalau anda berada di berdekatan dengan Hentian Aman Jaya Raya Belum, Pulau Banding. Anda boleh sahaja hadir bertarikh 3 hingga 4 November, yang mana festival ini adalah untuk mendekatkan lagi masyarakat untuk lebih memahami konsep kepuisian serta pengisian sastra dan juga swasastra. Susastra. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Umar Uzeh, penerima Anugerah Penyair Muda ASEAN 2015, merangkap pengarah festival dan Nana Danau 2023. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Tanya itu beras baru Siam itu berapa harga sekarang? Hei, le. Ayah, pantai say. Maaf deh, tunggu pantainya. Hello? Cik, ya, hantar ini dulu. Tak apa. Angkalah. Angkat tadi, angkat tutup apa sorry angkat. Ayah ini depan saja. Mari. Angkat ikut saya. Minta maaf. Apa? Terima kasih banyak. Okey ya. Perjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bagilah aku kekuatan untuk aku teruskan hidup aku, ya Allah. Ai pula yang melampau. Habis itu apa? Malaikat. Abang tak ingat ke Sarah? Abang ada perempuan lain. Dia tak sama macam Lia. Dia masih ada wali. Abang jangan terkejut satu hari nanti Sarah tu terus tak nak balik kampung ni. Kau tak pernah buat salah, Sarah. Setiap khilaf ada keampunan. Kalau lambat sehari pun, bunga tu akan naik. Kau ni hanya penghantar saja. Aku ni level lain. Level ni apa? MLM? Zuriat siapa? Ini zuriat kamu zaman. Irfan Rizki bin Ikram zaman. Oh, baru tengok trailer dah berdebar. Jadi apa kata kita terus tanyakan kepada barisan produksi yang bersama kami di studio pada pagi ini. Terima kasih, selamat datang Tuan Direktor Rosli Shamharun. Hai. Dan juga barisan pelakonnya Wafarina Ruslan dan juga Josiah Hogan. Penggambaran dilakukan pada 2021 sebenarnya. Yeah. Jadi boleh nampak balik sedutan visual tadi. Wafarina, macam mana? Apa yang terlintas di fikiran anda tentang zuriat dari penjara ini? Okey. Bila tengok apa BT tadi tu, rasa macam, ush. Sebab dah 2 tahun kan? Okey. Tak sabar nak tengok sebenarnya. Jalan cerita, kalau boleh dikongsikan secara asasnya, apa yang boleh diberikan sedikit pengenalan kepada para penonton? Kalau kita tengok tajuk dia, zuriat dari penjara ini, kita akan bayangkan macam ada baby daripada penjara. Tapi ya, memang betul. Tapi ini kerana seorang wanita yang Wafa, dia nakkan kekayaan, mengejar kekayaan dengan jalan yang pintas. Dia tinggalkan family dia. Dia sekali dia berkenalan dengan Josiah, dan akhirnya dia ditipu, terjebak dengan Along, dan dia ditangkap kerana bekerja sebagai penghantar barang, tapi barang tu barang yang salah.
Jadi di situ zuriat dari penjara. Mm-hmm. Yeah. Dan Juzai, bila dapat skrip kali pertama, apa yang anda fikirkan tentang kekuatan skrip tersebut dan tentang role yang anda bawakan? Well, saya memang seorang peminat drama-drama yang berat. Drama-drama yang lebih dekat dengan masyarakat. Yang sebab banyak benda yang berlaku dalam dunia ini yang ramai orang tak tahu. Nak-nak scammers-scammers and then penjenayah-penjenayah yang berlaku. Betul. Mereka nak buat duit dan diorang akan buat macam-macam cara untuk duit. So betul, cerita ni dekat dengan masyarakat and I memang bila I baca I macam yes, ini benda ni berlaku dan patut diceritakan pada masyarakat. Kami di RTM pun memang banyak kali memberi awareness ataupun kesedaran tentang scammer. So ini isu-isu yang betul yang berlaku di kalangan betul, orang. Betul. Betul. Dan Wafa bila dapat watak tersebut, apa yang pertama kali Wafa fikirkan dari segi nak memahami dan juga membawakan watak tersebut? So, karakter apa antara persamaan yang ada pada watak dengan karakter yang ada pada Wafa sendiri? Okey, untuk Wafa, bila Wafa dapat jalan cerita, full episode, bila dah baca, firstly, dia pasal family. Sebab Syara ni, watak Syara ni, dia dalam tu dia orang kata apa, dia bangkang apa saja kata mak bapak dia. Dia tak dengar kata, dia fikir dia je, dia pentingkan diri. Dan kalau nak dikomparekan dengan Wafa, so memang jauh beza. Itu yang pelakon yang bagus sebab kontra jauh sangat dia punya watak. Ya, betul. Bila dalam tu kita kena orang cakap biadab dengan mak bapa, kita kena orang cakap lebih pentingkan seorang lelaki. Lelaki yang dia tak tahu pun lelaki ni sebenarnya dia tak ada apa-apa pun, tapi disebabkan dia dah jatuh cinta dan dia rasa macam lelaki inilah segala-galanya yang boleh bawa dia ke depan lagi. Kononnya boleh sama-sama maju. Dan dia ignore je apa je kata mak bapak dia. Dia tak dengar kata. Dan itulah. Tak yang apa bawa. Syam Junior bukan nama asing dalam bidang produksi ini. Bagaimana keserasian dan disiplin ditunjukkan oleh pelakon sepanjang produksi? Okey, bila saya dapat dapat skrip ni kan. Skrip ni daripada Haida Mazni. So saya tengok cerita ni, wah ini cerita air mata ni. Tapi bila Wafa berjaya memberikan dia ni, memang alhamdulillah ini pelakon air mata. Saya sangat suka dan disupport oleh Joe Sia. Alhamdulillah kami tim produksi mempermudahkan lagi kerja-kerja kami dekat set. Sejauh mana, sebab itulah Joe, saya suka watak berat, Wafa boleh bawa watak air mata. Sejauh mana mereka ni diberi kebebasan untuk menterjemah sendiri role yang mereka bawa? Atau ada dia dah sampai mana mereka di macam director akan guide balik? Ya, okey. Saya kalau setiap pengarahan saya suka pelakon tu memberi dulu. Dan kalau saya rasa okey boleh up lagi tak 30%, 20% kan. Saya suka berkongsi. Okey, kalau pelakon tu dia saya nampak over sangat, jadi boleh kurangkan sikit tak? Dia macam tu. Jadi yang lain tu kita berbincanglah, buat macam ni, yang buat macam ni. Kerana keserasian tu alhamdulillah kami dapat. Bila terlibat dengan projek berbentuk long term ataupun jangka panjang sebegini, sebab episodik kan? Ya, betul. Macam saya bila membaca tajuk-tajuk di media, ada yang kena scam, dah bawa watak tersebut dan memahami apa situasinya. Apa yang saya harapkan dengan terbabit dalam produksi seperti ini dapat memberi mesej kepada masyarakat? Well, sebab benda ni sangat penting and apa yang kita bawa dalam drama ni mungkin satu-satunya jenayah yang berlaku 10 tahun lepas. And macam yang sekarang ni dia dah upgrade diorang punya level ke Telegram, WhatsApp and mungkin in future kita boleh highlight benda ni kepada masyarakat sebab kalau tak silap saya setahun lepas pun saya nyaris terkena. Saya dapat call daripada sebab phone yang diorang call tu memang nombor diorang boleh gunakan nombor telefon balai polis,
dia boleh buat kerja-kerja macam ni sampai tahap dia suruh kita Google kalau tak percaya. Wow. Dan sampai tahap diorang boleh menggunakan cara macam mana polis kita berinteraksi untuk cakap, oh, okey, ini penjana. So, macam dia suruh saya pergi ke balai polis untuk laporkan diri. Oh, reverse psychology. Diorang reverse macam tu. So, macam saya ada kawan-kawan polis juga. Saya tanya dulu sebelum saya pergi ke balai polis. Dan kawan-kawan saya cakap, tak apa, pergi je. Benda ni memang tipu. Ya, ya. So, bila saya pergi, ada pakcik yang dekat sebelah saya, dia kena dalam RM6,000. Dia kena dia bank in duit kepada scammers tu dalam RM6,000 and dia buat laporan. So bila saya dengar benda tu, maknanya diorang ni dah upgrade. And then diorang sentiasa call. Kadang-kadang bila diorang call, saya cakap, look, aku tahu kau ni scammers. Jangan call lagi. Masih ada. Yeah, of course. Masih ada. Diorang memang ada je cara diorang nak cari jalan untuk scam duit orang. Itu lebih kompleks bila melibatkan perasaan dan wanita dan cinta. Itu yang role yang Wafa bawakan. Dia ibaratkan yang diorang ni sebenarnya ada skrip. Ya, betul. Diorang ada skrip and diorang dah tulis, okey, kalau dia jawab macam ni, okey, next counter soalan macam ni. Dia memang benda ni scripted cara diorang. Jadi dari segi research, kalau begitu, yang pemahaman diberikan kepada para pelakon macam mana dari segi research dan komitmen diberikan oleh script writer kepada produksi. Sebab bila, yalah, macam-macam tengok skrip sekali lalu pun mesti akan ada back and forth juga kan dengan penulis skrip. Mula-mula tu agak tercari-cari jugalah, tapi oleh kerana kita tahu skamer ni benda dah isu dah yang sentiasa ada. Jadi kami berbincang, siapa pernah kena boleh ceritakan pengalaman dan siapa yang yang pernah kena try boleh ceritakan pengalaman. Jadi daripada situ kami dapatlah untuk mengadaptasikan cerita ni. Alhamdulillah. Tajuknya pun Zuriat dari Penjara. Jadi elemen penjara tu kita juga nak tanyakan. Syuting memang di penjara lah. Ya, penjara. Pengalaman Wafa. Itu first time tengok jail secara depan ke macam mana? Sebenarnya kita orang mock-up jail. Mock-up jail. Dan apa... Tapi terasa juga seolah-olah kita berada di dalam. Dan pengalaman Wafa shoot dalam penjara. Boleh kata 3 hari tu. Kalau sehari 18 scene pun, 2 scene je yang tak menangis. Oh my god. Selebihnya menangis. Menangis ni penat tau. Dia masa itulah sampai kena allergic semua. Sebab apa? Sebab orang kata kita guna perasaan. Kita main jiwa. Benda itulah yang Wafa rasa macam okey. Kita rasa benda ni. Kita pula, walaupun Wafa belum. Nak nangis lagi dekat Syana. Jangan. Nangis. Sedutan nangis yang kami bawakan ke skrin anda sekarang, nangis lagi. Ya, semua menangis. Tapi berjaya, Wafa berjaya. Dia pelakon air mata. Alhamdulillah. Yes. Dan kejauh saya, pengalaman yang paling, antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan bila terlibat dalam produksi seperti ini. Well, dia benda ni, cerita-cerita macam ni selalu bila saya lakon dalam cerita macam ni, bila tengok trailer atau dengar lagu OST dia, benda ni bawa banyak sangat memori tau. Kenapa dia bawa banyak sangat memori dalam cerita ni? Katakan 2-3 tahun lepas tu kita tengok balik atau terdengar OST cerita ni macam, teringat masa shoot apa tu semua. Sebab kita try hard untuk, yelah, sebab banyak scene nangis. So bila kita memaksa minda kita untuk okey nangis, cakap ini, cakap itu, cakap ini, cakap itu, kita akan teringat waktu tu sebab otak kita memang dah dekat momen tu. So bila dah 3-4 tahun kemudian, bila kita terdengar OST atau tengok trailer macam, wish, kita shoot cerita macam ni, teringat masa dekat set ini berlaku, itu berlaku, lepas tu sini tu macam, dia memori lah. Memori kita macam, bukan, memori kita melekat lah kat situ, senang cerita. Macam Syam, seorang director, sejauh mana ketegasan dalam memastikan penggambaran berjalan lagi? Wafa gelak lagi. Syam boleh? Macam mana? Saya bukanlah orang kata pengarah yang menengking dekat set. Sebab saya kadang-kadang saya fikir, kalau orang tu nak buat, tiba-tiba kita marah dia lagi, elok-elok dia boleh buat, jadi tak boleh buat nanti.
So lebih baik saya simpan marah. Susah nak tengok macam marah. Ha, kalau saya rasa nak buat, saya diam aja. Tapi... saya dah gelap tu lain. Tapi alhamdulillah semua pelakon dan syarikat dan channel pun memberi kebebasan kepada saya kan untuk saya mengawal set tu. Alhamdulillah sampai ke penghujung tu baik. Pastinya kita tidak boleh tinggalkan segmen ini tanpa jemputan daripada Tuan Director sendiri. Jadi wawarkan kepada para penonton bila tayangannya dan mengapa mereka kena tengok Zuriat dari Penjara ini. Silakan, Syam. Okey, jangan lupa kita akan mula bersiaran pada 4 hari bulan 11 bermula 6.45 petang. Artis-artis diberesi oleh Wafa, Josiah Hogan, Linda Rafa, Mubarak Majid, Danny, X Factor, yes, Liza Rafa, Syed Aiman sendiri. Alhamdulillah saksikan drama apa itu Zuriat dari Penjara. Tajuk dia pun saya dah menarik, saya mula-mula saya dapat naskah tu. Alhamdulillah. Dan Syam telah memberikan senarai A-listers yang juga bersama-sama dalam produksi ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Kita nantikan tayangannya nanti di TV1 dan anda juga boleh ikuti secara online melalui RTM Klik Jumaat hingga Ahad ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami. Kita break seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Kami daripada NSRCC ini ada terima sebanyak 39 aduan daripada orang awam yang menyatakan nombor telefon Encik ini ada sebarkan link perjudian online untuk buat pelaburan palsu di sekitar Kuantan Pahang sana. Encik tahu tak perkara ini berlaku? Tular di Facebook rakaman perbualan telefon antara individu mengaku pegawai Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC dengan seorang lelaki. Dakwa si pemanggil, nombor telefon yang diguna mangsa ada kaitan dengan aktiviti jenayah. Dia kemudian cuba menyambungkan panggilan kepada rakan sejenayah yang menyamar sebagai polis. Semakan pasukan biar betul mendapati ia panggilan palsu. Menurut NSRC, ia modus operandi yang lazim diguna pakai sindiket penipuan. Mereka yang terjerat bakal ditipu dan berisiko rugi selepas diarah membayar sejumlah wang bagi menyelesaikan kes yang tidak wujud. Tegas polis, pihak NSRC tidak akan menghubungi orang ramai untuk sebarang siasatan. Jika anda jadi mangsa penipuan, segera lapor ke NSRC di talian 997. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jangan mudah terpedaya, elak jadi mangsa. Terlihat sebarang isu mencurigakan atau bahan fitnah, adukan ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, bagaimana untuk membudayakan inovasi dan bagaimana memberikan ganjaran atas idea-idea bernas dan bagaimana pelaksanaan idea-idea bernas ini, kita ingin kongsikan dengan anda tentang anugerah inovasi perdana sektor awam untuk tahun 2023. Bertuah sekali kami di studio pagi ini dapat bertemu dengan yang berbahagia Datuk Haji Razzi bin Mat Saad, Ketua Pengarah Mampu. Selamat datang, Datuk. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih, Cik Leha. Sama. Datuk, kita sebenarnya ingin tak sabar-sabar lagi untuk mengetahui lebih lanjut tentang anugerah inovasi sektor perdana sektor awam. Short formnya AIPSA. Untuk tahun ini, mungkin Datuk boleh berikan sedikit pengenalan kepada para penonton, khususnya mereka yang pertama kali mendengar tentang AIPSA ini. Apakah yang dimaksudkan dengan anugerah ini dan apa signifikannya kepada sektor awam? Okey. Pertama sekali, terima kasih kepada Cik Leha dan RTM. Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam merupakan satu program pengiktirafan. Kita hendak mengiktiraf kepada agensi-agensi sektor awam dalam perkara yang berkaitan dengan reka cipta, iaitu penghasilan inovasi yang membawa kepada penyampaian perkhidmatan sektor awam yang lebih baik. Maksudnya, melalui penciptaan hasil daripada kreativiti yang mungkin
ada pada penjawat awam, mereka boleh ketengahkan melalui produk atau melalui aplikasi yang sesuai, okay. Di mana aplikasi ini akan diuji, dan jika ia membawa impak yang baik kepada kesejahteraan rakyat, kepada negara, maka anugerah ini akan dipertimbangkan untuk diberi satu pengiktirafan melalui program yang dinamakan Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam yang akan kita langsungkan ini. Anugerah Perdana ini merupakan anugerah tertinggi, Datuk, ya? Ya, anugerah perdana merupakan anugerah tertinggi yang kerajaan sediakan sebagai pengiktirafan atau platform kepada pencipta-pencipta yang menghasilkan produk yang boleh membawa impak kepada kesejahteraan kehidupan rakyat. Kami juga dikabarkan ganjarannya sangat lumayan, Datuk. Mungkin boleh kongsikan jenis ganjaran yang diberikan kepada para pemenang dan mengapa jumlah besar ini diperuntukkan untuk anugerah tersebut. Ganjaran berjumlah ringgit Malaysia 1 juta diperuntukkan untuk pemenang yang memenangi kategori perdana, iaitu kategori tertinggi dan terulung. Tentulah anugerah ini membawa nilai yang sangat tinggi. Penghasilan inovasinya mesti juga sangat tinggi, sangat signifikan dan membawa kesan kepada negara dan kesejahteraan kepada rakyat. Ini adalah penting sebab kita hendak menyemarakkan usaha penciptaan, semangat dan memberi dorongan kepada agensi atau sektor awam untuk mereka mencari jalan, mencipta idea-idea baru sebagai perkara yang memodenkan pentadbiran kerajaan. Jadi jika ini berlaku, kerajaan menyediakan satu ganjaran yang besar untuk memberi semangat, memberi dorongan kepada agensi sektor awam untuk meningkatkan daya cipta mereka di peranan di agensi atau kementerian mengikut peranan dan fungsi masing-masing. Bagaimana Datuk lihat penyertaan dan idea-idea yang diutarakan untuk pertandingan pada tahun ini? Pada tahun ini, Urustia di Unit Pembendenan Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia MAMPU, Jabatan Perdana Menteri, kita menerima sejumlah 313 penyertaan. Dan daripada ini, apabila penilaian dibuat, ada 9 pasukan yang akan berjaya ke peringkat akhir, iaitu finalis. Dan daripada 9 ini, kita bahagi mengikut track, iaitu track sosial, track ekonomi, track infrastruktur dan keselamatan serta pentadbiran. Jadi penyertaannya sangat menggalakkan dalam kalangan agensi sektor awam sebab kita memberi satu ganjaran yang besar, mungkin ini satu tarikan kepada agensi dan anggota penjawat awam untuk mereka mengenengahkan bakat atau idea masing-masing melalui platform yang disediakan ini. Mungkin kalau kita boleh bawa sedikit perjalanan tu ke peringkat awal, Datuk, ya, apa yang punca kuasa pelaksanaan untuk ABSA ini? Anugerah ini bersandarkan kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam bilangan 1 tahun 2023 yang mula berkuat kuasa pada 10 Januari 2023. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri sejarah dari segi pelaksanaan anugerah ini, ia bermula seawal tahun 2016. Ketika itu dinamakan Anugerah Inovasi Perdana Menteri, AIPM. Tetapi kita menjenamakan semula anugerah ini yang dinamakan Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam dan kita sesuaikan mengikut keadaan semasa dan mengikut bidang-bidangnya yang telah ditetapkan. Datuk, sering kita dengarkan kadang-kadang pepatah mengatakan dalam setiap cabaran itu wujud ruang untuk kita menjadi kreatif dan berinovasi. Ada
adakah Dato' lihat dari 9 finalis ini mereka berjaya menukarkan cabaran kepada inovasi? Ya, daripada 9 finalis yang bertanding, saya melihat mereka telah berjaya menukarkan daripada cabaran ke inovasi. Saya ambil satu contoh peserta finalis, iaitu di Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Umpamanya mereka berjaya mengenengahkan bagaimana isu tempat letak kereta di Pulau Pinang, di Georgetown, umpamanya bagaimana rakyat atau sesiapa saja yang berurusan di Pulau Pinang berdepan masalah mendapatkan tempat letak kereta. Tetapi mereka telah mengkaji dan menghasilkan satu inovasi yang dinamakan Penang Smart Parking. Melalui Penang Smart Parking ini, iaitu satu aplikasi yang boleh dimuat turun, dan bila kita berada di mana saja kita hendak ke Pulau Pinang, kita tahu kawasan yang kita hendak tuju, melalui aplikasi ini terus lot parking untuk kita itu telah ditetapkan. Dan bila kita sampai melalui aplikasi Google atau Waze, dia terus akan pandu kita ke sana dan terus petak tempat letak kereta itu telah tersedia dan kita boleh buat pembayaran terus secara online apabila tempat letak kereta itu telah disahkan untuk kita. Jadi ini cabaran yang telah ditukar kepada satu inovasi yang sangat baik dan mampu melihatnya begitu. Ramai yang berterima kasih dengan inovasi ini. Kita juga tijari, kita ada aplikasi saringan COVID-19, ada PBT untuk gerbang e-pembayaran. Banyak sebenarnya kalau kita lihatkan senarainya secara sekali lalu, Datuk. Ya, ini semua satu revolusi dalam perjalanan seharian hidup. Apa yang boleh Datuk katakan tentang bagaimana kejayaan aplikasi ini dibangunkan dan dipertandingkan dan bagaimana ia selaras dengan tema majlis iaitu Malaysia Madani untuk memperkasa inovasi? Ya. Kita tahu bahawa penekanan kerajaan untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat dan negara melalui Malaysia Madani. Jadi oleh itu kita mesti mencari ruang dan peluang bagaimana memperbaiki kehidupan ini. Jadi laluan kehidupan kita, kita berdepan dengan banyak masalah dan kita harus permudahkan ia dalam hasrat untuk membawa keselesaan kepada rakyat. Jadi fungsi agensi dan jabatan kerajaan mengikut peranan yang ditetapkan masih banyak ruang yang boleh kita teroka untuk kita perkenalkan inovasi yang mana inovasi ini akan mempercepatkan urusan rakyat dan kerajaan. Dan apabila kita berjaya baiki keadaan ini, ini menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap rakyat. Jadi anugerah-anugerah ini sebenarnya adalah satu lambang bagaimana kerajaan memperbaiki penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Yang mana ini adalah satu usaha yang berterusan yang kita sentiasa jalan dan galakkan dalam kalangan agensi kerajaan. Sebagai kesimpulan, boleh Datuk kongsikan majlis AIPSA pada tahun ini dari segi penganjurannya, bila akan berlangsung dan siapa yang dijangka bakal hadir untuk menjayakan majlis ini, Datuk? Majlis AIPSA pada tahun ini akan dilangsungkan pada 7 November 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya atau PICC bermula pada jam 8 malam hingga 10.30 malam. Majlis ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri, Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara, yang bahagia semua ketua setiausaha kementerian, ketua-ketua pengarah dan setiausaha-setiausaha kerajaan negeri, dan juga pasukan-pasukan yang memasuki pertandingan akhir AIPSA ini. Jadi majlis ini akan berlangsung seperti yang telah kita tetapkan.
Baik, kita doakan yang terbaik untuk penganjurannya. Selamat berjaya. Kita nantikan siapa yang akan membawa pulang hadiah-hadiah ini. Terima kasih yang berbahagia Datuk kerana sudi bersama kami pagi ini. Dan untuk itu kita bercakap tentang satu lagi kemajuan aplikasi sebenarnya. Med Malaysia juga ada aplikasinya untuk kita merujuk sendiri keadaan cuaca. Tapi apapun kita bersama rakan-rakan di Med Malaysia untuk lintasan kaji cuaca pada pagi ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini menerima pengaruh angin daripada arah timuran dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km/jam. Namun kita dapat lihat keadaan angin pelbagai hala di sekitar negeri Sarawak dan juga keadaan angin daripada arah tenggara di sekitar perairan Selat Melaka. Baik, teruskan dengan melihat paparan gemar radar pada pagi ini. Dilihat pada ketika ini keadaan cuaca baik dan juga cerah di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia pada pagi ini. Dan kita dapat lihat keadaan hujan hanya tertumpu di bahagian perairan Selat Melaka sahaja. Dan keadaan cuaca cerah ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan hujan masih lagi berbaki di sekitar bahagian negeri Kuching, Sarawak dan juga sedikit di bahagian perairan negeri Sarawak. Namun di sekitar negeri Sabah pada ketika ini keadaan cuaca yang agak baik dilihat di hampir keseluruhan bahagian. Namun masih lagi terdapat hujan beserta ribut petir sedikit di bahagian Kudat dan kita jangkakan boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan beserta ribut petir masih lagi boleh berlaku pada petang nanti melibatkan di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri semenanjung Malaysia dan juga di sekitar negeri-negeri di pantai barat. Namun menjelang lewat petang sehingga ke awal malam, keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian pantai timur. Ini termasuklah di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di sekitar Johor Timur. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku pada petang nanti melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Sarawak. Namun keadaan cuaca baik dijangka boleh berlaku di kedua-dua negeri sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri. Kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih Linda dari Met Malaysia. Baiklah, sekarang kami akan kongsikan kepada anda semua drama khas yang akan ditayangkan di RTM sempena dengan Deepavali tahun 2023 yang bertajuk dalam bahasa Melayunya Kau Abang Aku ataupun dalam bahasa Tamilnya saya cuba sebut Ni Dan Yin Anan. Betul tak? Betul. Hari ini saya bersama dengan pelakon, pengarah dan juga penolong pengarahnya. Saya kenalkan kepada anda semua. Pertama, kita ada pelakonnya, Tebaguru, sebutannya Tebaguru, Dewaguru. 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 Dan juga siapa tidak kenal dengan Abang Wan Afzam
Wan Daud iaitu penerbit untuk drama pada kali ini, dan juga penolong penerbitnya kali ini kita bawakan Muhammad Sharifuddin Arsyad iaitu penolong pengarah. Penolong pengarah. Abang Wan adalah pengarahnya. Yeah. Maafkan saya. Okey, drama ini saya difahamkan adalah bergenre komedi. Ada 4 episod akan ditayangkan 8 hingga 12 November nanti. Mungkin sedikit sinopsis Abang Wan boleh kongsikan kepada kita semua? Baik, kau Abang Aku ni mengisahkan seorang adik yang datang dari kampung ke Cameron Highland membantu abangnya di sebuah villa. Villa tu dah nak ada problem lah. Jadi dalam perjalanannya adik ini kuat berangan. Macam-macam berlaku lah. Dan konflik paling besar ialah ada krisis antara dia dan abang. Tapi di akhirnya dapat selesailah dengan baik. Mengarah drama bergenre komedi mungkin sedikit lain daripada apa yang pernah diarahkan oleh Abang Wan sebelum. Ya, betul. Macam mana pengalamannya? Pengarah saya, dulu saya tanya. Saya dibarisi dengan pelakon-pelakon yang banyak pengalaman dan memberi dan komitlah dengan ni. Kami banyak berbincang bersama penolong pengarah, dan setiap scene, setiap babak yang kami nak buat tu kami akan bincang bersama. Jadi mana yang dapat punchline-nya, yang mana sesuai untuk keperluan scene itu, kami buatlah. Jadi rasa saya tak jadi masalah untuk saya dan pasukan untuk berkarya. Media. Ha, betul. Okey, selaku pelakon, ada lagi dibarisi oleh pelakon-pelakon lain. Apa watak yang dibawakan oleh Tuan Guru pada kali ini? Okey, saya berlakon sebagai Rohit, yang mana abang kepada hero. Ataupun lebih dikenali sebagai second hero dalam cerita tersebut. Adik saya si Ramesh dan saya Rohit. So saya yang jadi pengurus dan owner villa tersebut. Milik villa. Sebelum ini banyak berlaku dalam drama bergenre apa? Banyak dalam fantasy comedy, action thriller. Jadi tak ada masalah lah untuk membawakan watak-watak yang bergenre comedy sebegitu. Boleh. Tapi lagipun dalam cerita ni Ramis yang buat komedi, saya buat serius. Apa yang menyebabkan drama 4 episod ini menarik untuk ditonton ketika di Pabali nanti? Okey, sebab first thing, dalam cerita ni dia ada more brotherhood punya apa sifat persaudaraan, persaudaraan dari Ramis dengan Rohit dan seorang lagi couple, adik-beradik juga. Praveen dengan Praveen. So two different story yang mengaitkan pasal mengenai sifat persaudaraan. Untuk penolong pengarah pula, bagaimana anda membantu pengarah, dan paling penting adalah untuk mengangkat imej Malaysia itu sendiri, kerana dengan drama ini kita nak bawakan ditayang pada hari cuti umum dan juga perayaan yang kita semua tahu, Deepavali. Baik, sebenarnya cabaran pada saya itu besar. Kerana saya kena faham skrip tu secara keseluruhan dan juga memahami pemikiran director, pengarah tu sendiri. Dalam untuk menterjemahkan dalam bentuk visual, setup dan kita rekod. Jadi kerana yang mengarahkan tu sebenarnya tim tu daripada Melayu. Yang berlakon semua daripada India. Dialog pun Tamil. Kita pun macam mana nak mengawal tu. Jadi benda tu yang agak susah lah bagi saya. Tapi kita berjaya buat sebab kita setiap hari kita ada mesyuarat apa yang kita nak buat sebelum dan selepas. Ada translator ketika itu? Ada. Abang Wan, macam mana cabaran mengarahkan drama ini? Skripnya dalam bahasa Tamil kan? Saya bila pelakon diam je, saya ikat lah. Yang pelakon diam, masa dah habis dialog. Masa dah habis dialog. Kami akan dan dah habis scene, dah habis dialog. Saya akan nampak dengan ataupun apa, how to say, saya dengan pelakon dengan kawan saya ke apa, kita dalam bagi isyarat lah, isyarat mata dalam. Okey, dah habis kot. Dah habis. Encik Wan, dah habis dah. Penulis siapa? Saya menulis sendiri. Menulis sendiri untuk sendiri. Skrip itu ditulis? Ditulis oleh saya sendiri. Ditulis sendiri. Jadi cabaran dia tak mencabar lah. Tak ada cabaran lah sebenarnya. Sebabnya
baik India, Melayu ataupun Cina di Malaysia, cara hidupnya lebih kurang sama. Kan? Betul. Cuma bahasalah yang menjadi cabaran untuk kami. Cara hidup dia antara adik-beradik kan, antara keluarga tu tak samalah, sama bagi saya. Kan? Cuma ada kecil-kecil perkara lah yang kadang-kadang kita perlu bimbingan daripada pelakon sendiri. Kan? Jadi yang itu yang kita adakan banyak perbincangan lah. Ya. Ke dalam banyak-banyak scene yang dilakonkan dalam 4 episod ini, apa scene yang paling terkesan yang anda rasakan? Terkesan. Paling ingat, paling susah ke? Nak kata susah, tak ada scene yang terlalu susah bagi kami lah sebagai barisan pelakon. Tapi ada one day tu saya rasa macam, oh maybe dah habis kot. Yang mana scene saya buat yang hari last. Sebab lepas habis scene tu, team penggambaran nak bagi saya rap for the role. So yang tu saya rasa susah masa nak buat scene tersebut. Sebab dekat seminggu lebih seminggu, saya dah bekerja dengan team penggambaran Kau Abang Aku. Saya rasa terlalu happy dan tak rasa seperti pergi penggambar, buat kerja. Rasa macam pergi vacation je. So, tak nak habiskan benda tersebut. Di Cameron Highland? Ini semua di Cameron Highland. Kalau kita tengok sudut tadi, ini siapa? Ini siapa dan watak apa? Yang rambut panjang ini? Puvanan, dia memegang watak sebagai Ramesh, sebagai adik kepada Rohit lah. Adik kepada Teva Guru. Dia salah seorang hero lah untuk dalam drama ni. Oh, itu anda, Teva Guru? Saya. Menjadi petani, menanam strawberry. Okey, tak apalah, kita bagi guest. Bagi sikit. Ya. Actually, yang ini kita satu babak yang kita datang jumpa yang karakter yang dekat belakang tu. Kami datang jumpa karakter tersebut untuk dapatkan clue. So dia ini actually overall dia mengenai pencarian meaning untuk kehidupan. Pencarian meaning untuk kehidupan untuk watak Ramesh. Untuk watak Ramesh. So that's the real story yang ada dalam Kau Abang Aku. Abang Wan, apa antara babak-babak yang masih lagi menjadi terkesan dalam sepanjang pengarahan abang dalam drama 4 episod? Saya ada dua babak yang saya terkesan. Satu babak di untuk pelakon Otai kita. Haridas dengan ni dia jumpa setelah sekian lama dia berpisah dengan Sasi Kumar dan dia jumpa kan, dia duduk berdua, dialog-dialognya tu sangat very nice. Sedihlah, dari kecil terpisah kemudian berjumpa. Itu saya terkesan lah. Dan keduanya untuk scene tarian. Kan? Kita tarian sampai 7 kali tukar baju. Kan? Oh, ada scene lagu macam lagu film hidup sana? Betul. Tak ada pula kan? Kat sini. Itu yang kita bagi ini special. Ada. Penerbit dah bagi dah. Ini baru tukar baju. Ada 7 baju semuanya. Kita ada action pack, kita ada apa scene-scene gaduh, scene-scene tarian ni kita ada 2 scene. Selaku penolong pengarah pula, anda perlu memahami kesemua cerita. Sebab apa kalau Abang Wan tak ada, penolong pengarah akan ambil alih. Penolong pengarahlah akan yang menjadi medium komunikasi antara kru-kru lain pula. Betul. Cabarannya antara kru, saya kira hampir 100% adalah Melayu, nak disampaikan pula dalam bentuk drama ini supaya ditafsirkan dan nampak di TV itu adalah hidup kita sebenarnya. Macam mana? Cabaran tu sebenarnya dekat skrip je. Kita skrip bahasa Melayu, so kita nak terjemahkan dalam bahasa Tamil. Itu dilakukan oleh tanggungjawab itu pelakon. Tetapi arahan untuk saya diberi oleh pengarah dan di transmitkan kepada kru dan semualah. Sebenarnya kru-kru semua dah profesional. Semua dah mahir. Jadi dekat situ saya sangat beruntung. Dan pelakon juga semuanya profesional. Dia orang dah tahu apa yang perlu dilakukan dan watak itu macam mana dia orang nak menghayati. Jadi tugas saya hanya menyediakan
keperluan-keperluan yang berada di dalam scene, iaitu prop-prop ataupun yang kecil-kecil saja. Hmm. Yang lain-lain itu sebenarnya diorang dah faham skrip secara keseluruhan. Ya. Jadi untuk pengetahuan semua, sebentar saja lagi hari inilah 31 Oktober akan diadakan pratonton dan juga sidang media khas Deepavali untuk drama ini, dan juga pratonton ini akan berlangsung di auditorium P. Ramli Wisma Radio, dan juga siarannya jangan lupa untuk saksikan pada 8 hingga 12 November pada pukul 2.30 petang di TV2. Jadi kepada sesiapa sahaja yang berada di RTM, sejak lagi boleh tengoklah. Full episod, dah 4 episod. Terima kasih banyak-banyak kepada kesemua tetamu. Terima kasih kepada Abang Wan Afzam Wan Daud, iaitu penerbit dan juga pengarah. Terima kasih juga kepada penolong pengarah Muhammad Sharifuddin Arshad. Dan juga terima kasih juga kepada Teva Guru yang merupakan pelakon dalam drama Kau Abang Aku ini. Baiklah, kita akan ke cerita pagi di Negeri Perak. Rakan saya Amirul Ashraf sudah pun bersedia. Ini adalah berkaitan dengan sistem termovis pelupusan sisa pepejal di Negeri Perak. Amirul, silakan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di hadapan bangunan Majlis Bandara Ipoh MBI bagi berkongsi mengenai sistem termovis yang akan digunapakai bagi memproses sisa bahan pepejal di sekitar kawasan Ipoh. Bersama saya ketika ini iaitu pengarah kanan teknikal MBI, iaitu Muhammad Tuan Harun dan Tuan Arif Muhammad Zainuddin selaku pengarah kerja dan bangunan MBI. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sihat adanya. Baik Tuan, boleh ceritakan sikit tentang sistem termovis yang akan digunapakai di negeri ini? Okey, untuk sistem termovis, ini adalah yang pertama ya yang kita akan gunakan di Asia. Sebelum ini negara seperti Spanyol dan juga Poland. Dan kita akan laksanakan pada tahun hadapan. So daripada sistem landfill biasa, kita tukar kepada sistem yang terkini, yang terbaik, iaitu termovis. Itu yang kita akan laksanakan. Baik Tuan, apa antara kelebihan menggunakan sistem ini berbanding sistem sebelum ini? Untuk sistem yang sebelum ini, iaitu sistem landfill. Landfill ini maknanya sampah-sampah itu dikumpulkan akan ditutup, itu menggunakan cell by cell, maknanya memerlukan kawasan yang luas. Tetapi untuk sistem termovis ini, sampah-sampah ini kita guna pakai semula ataupun dipanggil kitar semula, maknanya akan dipecahkan kepada empat bahagian. Empat bahagian ini maknanya dia akan diasingkan mengikut contoh kalau katakan metal, plastik dan ada sebahagiannya biomass. Biomass ni boleh diguna pakai balik sebagai bahan untuk bahan bakar dan sebagainya, dan satu lagi inert lah. Itu empat bahagian yang dipecahkan. Baik, apa antara kerjasama pihak MBI untuk mewujudkan sistem termovis di Negeri Perak ni? Untuk makluman, untuk MBI, kita telah mengadakan MOU dengan syarikat yang terbabit, iaitu termovis yang berpusat di Barcelona, dan Selecta Spectra yang syarikat konsesi yang menguruskan sampah di kawasan Bandar Ipoh. Dan konsep ini telah kita memorandum ini telah kita tandatangani pada 17 Oktober baru-baru ini, dan pelaksanaan dan sebagainya akan kita laksanakan dengan membuat kajian awal di peringkat di tapak-tapak pelupusan sampah tersebut. Baik Tuan Arif, bila agaknya loji termovis ini akan siap dibina dan digunakan sepenuhnya di negeri ini? Kita jangkakan feasibility study ataupun kajian kebolehlaksanaan ini akan selesai pada Februari, dan sekiranya memberi hasil yang positif, kita akan teruskan dengan pembinaan loji ini yang akan bermula dijangka pada Mac tahun hadapan dan jangka siap pada suku keempat tahun 2024, maknanya hujung tahun. Baik Tuan Azman, sedikit harapan pihak MBI dalam sistem termovis ini di masa hadapan? Kita berharap untuk menjadi bandar yang pertama yang secara langsung menggunakan sistem untuk melestarikan alam sekitar. Dan sebenarnya inilah satu konsep donut ekonomi. Maknanya kitaran ekonomi melalui sampah-sampah ataupun barang-barang yang kita rasa tak boleh diguna tapi kita kitar semula. Kita gunakan 100%. Mungkin penyebatan kepada negeri-negeri lain yang ingin mencuba sistem ini. So apa pandangan Tuan berkenaan ini? Kita memang mengharapkan supaya majlis-majlis lain dan juga satu negara lah kalau boleh menggunakan sistem yang terbaik ini, sebab dia kita akan mendapat kesan yang terbaik untuk alam sekitar. Itu adalah harapan kita. Baik, terima kasih Tuan. Okay, sama.
Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan di negeri Perak ini. Kita kembali kepada studio. Baik, terima kasih. Dengan berteraskan reformasi ekonomi dan perkasa rakyat pasca Belanjawan 2024, kami bawakan ruang khas ini untuk dikongsikan dengan para penonton, dan kami juga sangat bersyukur pagi ini dapat berbicara seketika dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan Timbalan, Menteri Kewangan. Satu, terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama kami dengan kesibukan jadual Datuk Seri. Saya pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Kelihatan kita ke udara 7 minit lebih awal. Sepatutnya 9:30 tapi sekarang 9:24, 9:23 tadi start. Tak apa. Datuk Seri, kita ada banyak ruang boleh banyak ruang dikongsikan. Dikongsikan banyak cerita tentang Belanjawan 2024 ni. Dan mudah-mudahan ya saudara-saudari semua yang menonton rancangan ini walau di mana mereka berada, sama ada di rumah ataupun sesiapa juga yang menonton, yang lelaki, yang perempuan, yang muda, yang tua, yang bekerja, yang tidak, akan dapat manfaat daripada apa yang akan saya sampaikan. Dari apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, merangkumi segenap lapisan masyarakat, reformasi ekonomi itu merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan, dan pastinya selepas pembentangan Belanjawan 2024, Datuk Seri, ya, reaksi pelbagai itu memang tidak dapat dielakkan. Bagaimana pemerhatian MOF, Kementerian Kewangan setakat ini dengan maklum balas yang diberikan oleh dari pelbagai sektor berhubung intipati Belanjawan 2024? Kita bersiaran bersama Zaliha Ismail. Saya Ahmad Maslan. Kadang-kadang orang panggil saya Maslan. Maslan tu nama arwah ayah. Nama saya Ahmad. Ringkas dia namanya. Zaliha, dari segi maklum balas, apa yang kita dapat daripada luar, apa yang aku dapat? Itu pertanyaan mereka. Betul. Apa yang aku dapat? Satu lagi maklum balas ialah M40 dapat ke tidak? Jadi saya ingin maklumkan bahawa majoriti daripada rakyat Malaysia dapat manfaat daripada Belanjawan ini. Sebagai contoh, dari segi apa yang dipanggil sebagai sumbangan tunai rakyat, itu STR itu daripada 8 juta rakyat dinaikkan jadi 9 juta rakyat, daripada 8 bilion ringgit dinaikkan jadi 10 bilion ringgit bantuan. Satu lagi, apa yang rakyat ramai dapat ialah bantuan persekolahan untuk anak-anak. RM150 seorang pada Januari tahun depan itu, siapa yang ada anak sekolah, kalau seorang dapat RM150, kalau dua orang dapat RM300. Dia tidak mengira kedudukan, T20, M40, B40, semua diberi sama rata. Itu bantuan awal persekolahan, BAP. Jadi itu majoriti rakyat akan memperolehi. Satu lagi, siapa-siapa yang kerja dengan kerajaan. Zaliha kerja kerajaan kan? Saya ke kontrak, Datuk. Kontrak pun dapat. Kontrak pun dapat apa yang dipanggil sebagai bantuan khas RM2,000 pada penjawat awam yang bekerja, iaitu grade 56 ke bawah dapat RM2,000, dan grade JUSA, Jawatan Utama Sektor Awam, dapat RM1,000, pesara dapat RM1,000, tentera yang berpencen, tak berpencen, dapat RM1,000. Itu satu lagi, ramai yang dapatlah. Kemudian kadang-kadang kita terlupa bahawa kita dapat RM2.05 minyak, itu juga yang kita dapat kerana minyak itu mempunyai subsidi, telur masih ada subsidi, kemudian gas masak ada subsidi, diesel ada subsidi, bantuan-bantuan untuk petani, pesawah, penoreh diteruskan. Datuk Seri, bila bercakap tentang isu subsidi ini, masih lagi ada pelarasan yang ditanyakan untuk memastikan golongan warga asing dan juga T20 yang mereka tidak memerlukan bantuan subsidi sebegini. Persoalan ini masih lagi dibincangkan dari masa ke masa. Bagaimana Datuk Seri melihat MOF dapat menguruskan persepsi ini supaya pemahaman itu dapat diberikan mengapa beberapa langkah itu dilakukan sebegitu? Jumlah bantuan dan subsidi untuk rakyat pada tahun ini berjumlah RM81 bilion. Begitu besar, 81 ribu juta ringgit tahun ini. Dan kebanyakannya 36 ribu juta daripada 81 bilion itu adalah untuk menurunkan harga
elektrik sejumlah yang tertentu, minyak, petrol RON 95, diesel dan juga gas memasak. Ya. Dan kita memperolehi harga yang cukup menarik untuk RON 95, RM2.5 sen. Di Singapura RM10.8 sen, negara jiran. Satu lagi negara jiran Thailand RM5.99 sen. Kemudian negara jiran satu lagi ialah Indonesia RM4.45 sen. Negara paling banyak mengeluarkan minyak di dunia Arab Saudi RM2.94 sen. Kita hanya mengeluarkan mengenakan RM2.5 sen. Jadi untuk kita menurunkan harga minyak sedemikian rupa itu, ia perlu dibayar kepada syarikat-syarikat pengeluar minyak. Barulah mereka boleh menurunkan harga minyak kepada RM2.5 sen. Mereka yang berpendapatan tinggi, T20, mungkin T10, ya, T10 yang teratas 10% rakyat Malaysia yang teratas itu, mereka tak sadar pun ada RM2.5 sen ini kerajaan bagi subsidi untuk mereka. Jadi kita ingin memperbetulkan subsidi itu kerana mereka pula yang menerima lebih banyak subsidi jika dibanding dengan rakyat, katalah kita kata B40 yang hanya ada sedikit pendapatan. Ya. Mereka hanya menggunakan motosikal, mungkin sebuah dua, motosikal kecil sebuah dua, kereta kecil mungkin sebuah, ya. Jadi subsidi yang mereka terima hanya sedikit jika dibanding dengan mereka yang mempunyai kereta besar, ya, Mercedes, BMW, Alphard dan sebagainya. Itu kereta-kereta besar, mereka menggunakan lebih banyak subsidi daripada rakyat biasa. Oleh kerana itu, pada pandangan kita adalah tidak adil, ya, memberikan subsidi yang lebih kepada rakyat yang berada dibanding dengan subsidi yang kurang kepada rakyat yang kurang berada. Oleh itu, perlu ada apa yang dipanggil sebagai subsidi bersasar. Datuk Sri, kalau ialah sebutkan tadi apa ada untuk saya, ataupun kalau kita sering dengar what's in it for me, dan juga satu lagi terma kalau boleh dengan izin saya gunakan, you cannot please everyone. Tidak sangat, agak mustahil untuk memenuhi kehendak semua pihak. Jadi bagaimana Datuk Sri lihat pelaksanaan ataupun dari segi urus tadbir Belanjawan 2024 ini dapat dilakukan sebaik mungkin, dan apa antara barangkali cabaran yang Datuk Sri lihat yang dapat dijangka dalam waktu mendatang ini? Kita telah membentangkan pada hari Rabu sebelum pembentangan bajet 13 hari bulan, hari Jumaat, hari Khamis, hari Rabu sebelum itu, saya telah membentangkan satu perkara yang amat bersejarah untuk negara Malaysia, iaitu apa yang dipanggil sebagai FRA, Fiscal Responsibility Act, ataupun Akta Keuangan Awam dan juga Tanggungjawab Fiskal. Di situ merupakan satu cabaran pada negara kita dan cabaran kepada Kementerian Keuangan khasnya, bagaimana kita ingin memastikan ada empat data utama yang perlu dipenuhi selepas ini. Apakah data itu? Data yang pertama ialah kita hendaklah berbelanja untuk pembangunan lebih daripada 3% KDNK. Itu pertama. Yang kedua, dari segi defisit fiskal, hendaklah kurang daripada 3% setahun dalam jangka masa sederhana 3 hingga 5 tahun daripada sekarang. Data yang ketiga, kita hendaklah menjamin apa juga yang kita jaminan kerajaan itu mestilah tidak lebih daripada 25% KDNK. Dan yang keempat, hutang hendaklah tidak lebih daripada 60% KDNK. Jadi 3%, 25, 60 ini adalah angka yang amat penting dan ia memberikan disiplin fiskal pada Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian yang lain. Jadi itu adalah satu perkara yang baru. Setiap kali bajet yang kita beri ialah kepada 26 kementerian. Kita ada 26 kementerian pada dalam kerajaan perpaduan ini. Kementerian yang paling tinggi dapat tentunya Kementerian Pendidikan, 58 bilion, Kementerian Kesihatan 42 bilion, diikuti oleh kementerian-kementerian yang lain. Ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang kecil peruntukannya, tetapi segalanya sama penting, ya. 26 kementerian itu adalah kementerian yang berhadapan dengan rakyat setiap hari dan kita berikan bantuan-bantuan. Itu maksud bajet. Bajet ini yang terbesar, Zaliha. Terbesar dalam sejarah. RM303.8 bilion untuk belanja
mengurus RM90 bilion untuk belanja pembangunan dan keseluruhan dicampur RM393.8 bilion untuk tahun depan dan tahun ini RM388.1 bilion. Jadi 388 dibanding dengan 393 itu perbandingan bajet tahun ini dan tahun hadapan. Datuk Sri, saya pasti ramai yang bertanyakan kepada Datuk Sri juga kepada pihak MOF tentang kadar SST daripada 6% ke 8%, kerana ada yang mengadu mengatakan kalau dibawa ke 4% masih boleh menjana pendapatan dan tidak membebankan rakyat. Bagaimana Datuk boleh komen? Datuk Sri boleh komen tentang persepsi ini? Sebelum 2015 kita ada SST, Sales and Services Tax atau cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan dan cukai perkhidmatan ini ada tiga nilai dia, 1.5%, 1.6%, 1.10%. Pada tahun 2015, 1 April, kita buat dan mengubah satu reformasi percukaian terbesar dalam negara kita, dipanggil GST, Goods and Services Tax. Yeah. Daripada dua cukai, 5, 6, 10, ditukar pada hanya satu cukai, GST 6%. Ada orang kata GST ini regresif. Pegawai saya menyediakan jawapan pun, dia kata cukai regresif. Saya minta pegawai saya belajar lagi tentang GST. Lah. GST bukan regresif, GST cukai progresif. Kemudian pada 2018, ditukar daripada cukai, satu cukai 6%, ditukar pada GST kembali kepada dua cukai 5, 6, 10. Ya. Rakyat tak suka 6, mereka suka 10. Atau mereka tidak tahu kewujudan 10. Ya. Atau maklumat tidak sampai pada mereka bahawa SST yang mereka sokong itu 10. GST yang mereka tentang itu 6. Ya. Jadi takkanlah 10 lebih baik daripada 6. Ya. Tentu 6 lebih baik daripada 10. Ya. Ini yang berlaku yang menyebabkan pertukaran sistem. Tidak ada negara dalam dunia yang telah melaksana GST tukar balik pada sistem kuno SST. Tak ada. Ya. SST ini sistem kuno yang orang dah tinggal. Lah. Tetapi kita masih lagi nak menggunakan SST. Apa boleh buat? Kerana ketidakfahaman cukai oleh pihak pimpinan pada ketika itu. Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Mahathir Mohamad menjawab di Dewan Rakyat. Dia kata bahawa cukai SST adalah cukai sekali, cukai GST cukai dua kali. Dia sebenarnya terbalik. Ya. SST yang cukai dua kali, GST cukai sekali. Bagaimana seorang Perdana Menteri boleh memberikan maklumat yang terbalik begitu dalam Dewan Rakyat? Saya ada pada ketika beliau menyebut itu di Dewan Rakyat. Jadi pada saya sebelum GST nak dilaksana semula, pendidikan tentang GST ini perlu dilaksanakan. Rakyat tidak suka bayar cukai. Siapa suka bayar cukai? Tetapi tanggungjawab membayar cukai adalah tanggungjawab bersama kerana kita ingin kembalikan wang itu kepada rakyat semula. Jadi saya ingin mengesyur sebelum kita melaksanakan semula GST, bila saya tak tahu, tahun ini tidak, tahun depan tidak, ya, kita hendaklah memberi kefahaman pada rakyat apa maksud GST dibanding dengan SST. Ada seorang timbalan menteri masih lagi mengatakan GST tak betul. Ya. Dia timbalan menteri yang ada dalam kerajaan sekarang. Kalau tidak betul, takkanlah 173 negara dalam dunia ini melaksanakan GST. Hanya 10% negara menggunakan SST. Ya, yang lain tu 90%, 173 daripada 194 negara dalam dunia sudah melaksanakan GST. Takkanlah 90% negara dalam dunia itu silap. Ya. GST bukan cukai yang silap. GST adalah cukai yang progresif yang patut dilaksanakan di negara ini pada satu masa, satu ketika apabila rakyat dah memahami tentang perkara yang sebenar jika dibanding SST dan GST. Dari apa yang Datuk Sri sebutkan, dengan begitu banyak kekeliruan dari segi pemahaman dan akan menambahkan mandat tanggungjawab itu kepada MOF untuk menerangkan lebih lanjut kepada masyarakat, bagaimana Datuk Sri lihat boleh diperbaiki lagi saluran untuk memaklumkan kepada warga masyarakat tentang mekanismenya, mengapa ia penting supaya tidak lagi ada berbunyi-bunyi lagi tentang ketidakfahaman tentang SST ini? Ya, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri menyebut dalam Dewan Rakyat bahawa ini dalam perbahasan di Parlimen,
perbahasan 2 minggu, hari Isnin sampai Selasa minggu pertama, Isnin sampai Kamis minggu kedua. Mulai semalam dijawab oleh menteri-menteri. Semalam ada 7 menteri menjawab, hari ini 7 menteri menjawab, esok 7 menteri menjawab. 7 kali 3, 21. 26 tolak 21, ada lagi 5 kementerian. Ya. 5 kementerian atau 4 kementerian pada hari Kamis. Pada hari Kamis, Perdana Menteri akan membuat rumusan akhir dan kemudian ada pengundian. Pengundian. Takkanlah pembangkang tak nak menyokong 353.8 paling tinggi sekali belanjawan dalam negara kita. Ya, kena perlu diteruskan penerangan SST GST. Datuk Seri Ismail Sabri mengesyur supaya GST diadakan semula dalam ucapannya. Dia bekas Perdana Menteri, tentunya dia memahami tentang kepentingan itu. Tak apalah, kita akan terus memberikan kepahaman. Dan GST pada 2015, 16, 17, dia telah menurunkan 10% daripada ekonomi gelap di negara kita. Mm-hmm. Orang kurang bayar cukai, orang tidak mahu membayar cukai. Mm-hmm. Daripada 30% KDNK turun pada 20% KDNK ekonomi gelap. Mm-hmm. Ataupun ekonomi, the shadow economy. Yeah. Ekonomi bayangan ataupun the underground economy, ekonomi bawah tanah. Mm-hmm. The clandestine economy ini. Ekonomi-ekonomi yang begitu dapat ditutup dengan pelaksanaan GST. Ya. Dan kita pulangkan seberapa banyak wang kepada rakyat. Dan oleh kerana ada banyak pengecualian GST, terutama barang makanan. Hmm. Orang miskin banyak pendapatan bulanannya untuk beli barang makanan. Hmm. Dan kita kosongkan barang makanan yang dibeli oleh orang miskin, orang M40, orang T20. Kosongkan beli barang makanan. Mm-hmm. Oleh kerana itu, GST ini bukan cukai regresif. Yeah. Sebagaimana nota pegawai kewangan pada saya. Yeah, pegawai kementerian sendiri salah bagi nota pada saya. GST adalah cukai yang progresif. Mm-hmm. Kalau pegawai kementerian kewangan pun masih kurang memahami tentang GST, apatah lagi pegawai kementerian lain. Tapi Datuk Seri boleh terus memberikan penerangan sebagai Datuk Seri. Datuk Seri bawakan 2 naskah yang ke studio. Satu tinjauan ekonomi. Mm-hmm. Tinjauan ekonomi ini segala perkara ini yang ada dalamnya. Satu perkara yang saya ingin maklumkan bahawa apakah perkara penting dalam tinjauan ekonomi ini. Mm-hmm. Ekonomi negara kita bukan hanya diukur dari segi sudut nilai ringgit dengan US dollar. Ya. Atau nilai ringgit dengan Sing dollar. Walaupun kelihatannya begitu, Datuk. Itu tidak ada dalam ukuran besar. Ya. Ukuran besar apa dia? Ukuran besar yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini 4%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun hadapan 4-5%, mungkin mencapai 5%. Itu ukuran pertama. Ukuran kedua ialah kadar pengangguran, 3.4%. Mm-hmm. Guna tenaga penuh, 4%. Ya. Mm-hmm. Ukuran ketiga ialah kadar inflasi, 1.9%, antara yang terendah di rantau ini. Ukuran keempat ialah kadar OPR, 3.0%. Mm-hmm. Tetapi Amerika Syarikat, 5.5%, FFR dipanggil, kita 3.0, oleh kerana ada perbezaan, maka ringgit kita menyusut dibanding dengan US dollar. 5.5 dibanding dengan 3.0. Dulu kadar FFR Amerika Syarikat ini 0.25, 0.1, ya, sentiasa lebih rendah pada kita. Ini apabila mereka lebih tinggi pada kita, maka ringgit dibanding dengan dolar itu merosot. Yeah. Dan yang kelima ialah kadar defisit. Tahun lepas 5.6%, tahun ini 5%, tahun depan 4.3%. Itu ukuran ekonomi. Yeah. Jangan kita salah mengukur ekonomi. Ekonomi negara kita masih lagi teguh dalam tinjauan ekonomi. Tinjauan yang fiskal ini atau? Tinjauan fiskal. Tinjauan fiskal ini berapa hutang misalnya, ya. Mm-hmm. Berapa defisit, berapa yang kita boleh kutip. Yang boleh kita kutip 312 bilion. Ya. Kemudian segala hutang kerajaan dan juga jaminan kerajaan itu 1.5 trilion yang kita warisi, yang kita nak kurangkan, yang kita tidak mahu generasi akan datang terus membayar hutang ini secara langsung dan secara tidak langsung. Itu penting. Satu lagi ukuran fiskal, saya dah sebut tadi 4 perkara, saya tak perlu ulang. Buku ini satu daripada 4 buah buku, satu lagi buku tebal perbelanjaan ikut tajuk satu persatu, ikut 26 kementerian.
Satu lagi ialah dalam bahasa Inggeris Economic Outlook, ya, tajuk buku itu. Jadi itu empat buku, saya bawa dua je hari ini, Zaliha. Dan boleh dimuat turun di laman rasmi Kementerian. Ya, ya, betul. Baik. Terima kasih Yang Berhormat. Saya diminta untuk merumuskan, ya. Ya, ada tangan penerbit berpusing-pusing di situ menyuruh saya berhenti. Baik, kita jumpa lagi, Zaliha. Saya dalam pasti satu, saya pasti perbincangan ini akan kami lain, ya, betul, ke siaran lain. Siapa yang nak mendapatkan maklumat tentang Kementerian Keuangan dan segala tentang bajet ini, boleh melihat www.mof.gov.my. Baik. Iaitu Ministry of Finance, Government Malaysia. Di situ ada manfaat bajet tahun ini. Yeah. Dan kita tahu secara detail tentang bajet dan belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 13 bulan 10 hari itu. Dan akan dirumus pada hari Khamis ini oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar pada petang hari Khamis. Terima kasih, Zaliha, dan terima kasih Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih semua yang di hadapan saya, ramai betul di hadapan saya, yang mereka tak masuk pun dalam TV, minta maaf, ya. Kami berdua je yang masuk. Yang Berhormat Dato' Sri, kami nantikan kehadiran Dato' Sri sekali lagi di studio tidak lama lagi. Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Keuangan 1. Kita terus ke segmen seterusnya bersama Ridwan yang telah pun bersama dengan tamu ini. Silakan Ridwan. Terima kasih. Tengok, suka dan juga beli SPM Plus. Jadi hari ini kami bawakan kepada anda semua Malam Indah bersama Tilam Organik. Tidak asing lagi saya bersama dengan Puan Nor Azin Hashim, pengarah urusan, untuk kita berkongsi kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini promosi khas. Ada Tilam dan juga ada Banta. Baiklah Puan Nor Azin, kita boleh mulakan pada hari ini. Apa yang menarik yang dibawakan oleh Puan Azlin pada hari ini untuk penonton Selamat Pagi Malaysia? Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Jadi hari ini Organic Mattress kembali lagi bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia, dan sudah pasti Ridwan, saya bawakan sesuatu yang tak pernah kita buat ya, sepanjang kita keluarkan produk. Dan hari ini kita nak berikan happy hour promotion. Jadi siapa yang terlepas untuk beli hari ini, boleh saya katakan agak rugi jugalah, ya. Nah, tapi sebelum kita kupas mengenai promo dan harganya, kita tentu nak beritahulah apa kelebihan produk kita, kan? Dan macam mana pelanggan-pelanggan boleh dapatkan info dan membeli produk di Organic Mattress. Kita mulakan dengan Tilam dahulu. Betul. Okey, silakan. Okay. Jadi hari ini saya ada bawa 3 sampel produk yang kesemuanya berasaskan spring. Tapi berbeza, sebab setengah orang bila dengar pasal spring ni agak gusar. Mungkin sebelum ni kita pernah menggunakan Tilam spring. Ya, kalau ada masalah spring tu biasanya spring mudah patah, spring berbunyi dan sebagainya. Tapi tidak perlu risau, sebab Organic Mattress Seni Berhad dah berada 27 tahun, nak masuk 28 tahun dah dalam industri pembuatan tilam, dan kita mempunyai mesin-mesin yang canggih dan berteknologi tinggi. Jadi kita hasilkan produk yang berkualiti. Spring sebenarnya di pasaran ada banyak jenis, ya, dan ada grade-gradenya. Macam sekarang saya bawakan 2 jenis spring yang berbeza. Kalau nampak daripada luarannya nampak sama, tapi material dalam dia juga berbeza. Yang pertama kita ada Bonel spring. Apa yang dikatakan tentang Bonel spring? Bonel spring ni adalah spring yang gelungnya besar, okey, yang tahan lasak dan juga boleh digunakan sehingga tempoh 10 tahun. Jangan risau tentang kualiti spring kami. Ya, anda guna pastinya akan berpuas hati, sebab produk ni dah lama berada dalam pasaran. So far ramai yang guna dan memberikan maklum balas yang bagus. Duduk dulu tidur tidak selesa, tapi bila menggunakan produk di Organic tidur makin selesa, bangun pagi rasa segar, rasa lebih bertenaga, dan juga mereka dapat tidur yang nyenyak, dapat kualiti tidur yang mencukupi. Itu yang kita nak bantu, sebab ialah mencari tilam yang selesa tu kadang agak sukar sebenarnya, kan? Jadi orang kata nak tidur selesa tu mungkin kita cakap agak mudah, tapi nak dapatkan keselesaan tu agak sukar. Yeah. Jadi bagi anda yang mana nak dapatkan tilam-tilam macam yang di depan saya ni, boleh hubungi pihak kami
yang mana kita akan bagi penerangan juga, kita akan bagi saranan juga sebenarnya, tilam yang mana sesuai mengikut berat badan, mengikut umur dan juga mengikut masalah pelanggan. Yeah. Okey, dan untuk bonus spring hari ini, istimewanya macam yang saya bagi tahu tadi, untuk happy hour promotion. Yang mana kalau anda boleh lihat di sini, harga di hadapan. Harga untuk asal. Harga asal. Okey, untuk satu tilam, okey, kita jual dengan harga sebanyak RM1,500. Ini adalah untuk ketebalan 10 inci. Yang ni pun ramai orang dah beli tahu dengan harga ni. Okey. Tapi untuk promosi happy hour, kita nak bagi dengan pelanggan harga hanya serendah RM399 sahaja. Mana nak dapat? Ya, daripada RM1,500 jatuh ke RM399. Betul. Untuk tilam 10 inci. Betul. Cumanya untuk dapat harga ini, pelanggan perlu buat bayaran terus kepada kami. Sebab kita akan buat, proses buat tilam tu akan dilakukan selepas pembayaran dibuat. Cuma kita terhadkan kepada 100 unit yang pertama. Siapa lambat, dia terlepas. Dan penghantaran kita akan buat dalam tempoh 10 hingga 14 hari dan mengikut juga kepada situasi. Macam mana tahu? Sebab sekarang kan kita ada masalah dengan yang hadapi banjir kan. Kadang lepas bila dah settle baru mereka nak masuk tilam baru kan. Jadi boleh anda tempah dulu buat bayaran dan kita akan hantar mengikut tempoh yang mereka nak lah. Jadi buat tilam berdasarkan kepada order lah, baru betul untuk anda. Order dan juga bayaran. Kalau tidak COD harga ini ya. Dibayar baru dibuat. Betul. Ini harga yang order terus bayar, tilam yang sama yang anda lihat di depan saya. Dan specialnya apa? Jaminan kita bagi sehingga 10 tahun. Okey, dan juga penghantaran terus ke rumah free of charge, percuma. Maksudnya bayar RM399 dapat tilam ke rumah. Betul. Cumanya kita cover di semenanjung Malaysia sahaja. Okay. Untuk Sabah dan Sarawak minta maaf belum lagi, insya-Allah bila kita dah buka ke sana, kita dah melebarkan sayap ke sana, kita akan masuk. Okey, ini untuk Bonnell Spring. Kalau untuk Pocket Spring, Pocket spring yang ini ya. Pocket spring memang kalau dekat pasaran, kalau kita tengok pun, kalau kita survey, RM3,500. Okey, ini harga yang orang selalu beli, RM3,500. Tapi hari ini kita bagi harga offer yang mana terus order dan bayar, kita bagi hanya RM999. Okey, ini untuk pocket spring. Ketahanan juga 10 tahun untuk anda dapatkan tidur yang selesa. Okey, yang ni memang kita dah hasilkan mengikut R&D yang dilakukan oleh Organic Mattress dari segi sokongannya, ketahanannya, tahap kebersihannya. Ya, kalau perasan dekat sini, kita tak pakai fabric biasa. Kita gunakan knitted fabric, fabric tenunan benang halus yang tanpa cetakan warna kimia. Dan di bahagian tepi, kita perincikan lagi dengan penggunaan border yang berwarna daripada fabric juga untuk nampakkan tilam ni lebih mewah dan eksklusif. Kalau sekali pandang mesti orang kata beli harga RM5,000-RM6,000 ni. Walhal hari ini RM3,99 je kan. Boleh guna 10 tahun. Okey, ini produk tilam ini spring ini berbeza ataupun bagaimana? Ya, yang dua-dua ni sama. Dua yang sama. Dua yang sama, cumanya kita bezakan dari segi corak sahaja. Ketebalan 10 inci dan sebenarnya di organik kita ada pelbagai lagi jenis tilam. Tilam tanpa spring contohlah, kalau anda kurang gemar menggunakan tilam berspring, anda boleh memilih untuk menggunakan tilam tanpa spring dengan ketebalan 8 inci. Juga harga jika anda buat bayaran terus RM399. Kalau tak, RM799 untuk 8 inci. Kalau spring sahaja untuk 10 inci lah. Okey. Dan sekarang di tangan saya, ini adalah bahan-bahan yang diisi dalam bantal yang berada di sebelah saya sekarang ni. Banyak ada herba. Ini dipanggil bantal herba ke apa ni? Ya, kita panggil bantal yang ada 16 herba. 16 herba. Di dalamnya, yes. Ada black pepper, pearl barley, wild mint herbs, rose, Arabian jasmine flower, neem leaf, lotus seed, quark seed, lemon, banyak lagi 16 jenis
Kalau kita boleh tengok di sini, ini bantalnya di sini. Betul. Berapa lama tahan ni? Dia tahan lama. Dua tahun lebih kita boleh pakai. Jadi yang ni kita buat dari polyester Korean fiber dan di bahagian depan kita bahagikan kepada 16 jenis herba yang mana dia ada ke semua herba-herba yang Rizwan bacakan tadilah dan setiap herba ni ada manfaatnya tersendiri. Ini untuk bauan yang memberikan ketenangan, mengurangkan stres sebelum kita tidur kan, nak healing-healing lah sebelum lender kan. Jadi harganya RM99 ke? Ada promosi hari ini tu? Okey, harga asal ni memang RM99 untuk satu, tapi hari ini sama juga happy hour promotion yang mana order terus bayar dapat dengan harga RM39.90 termasuk dengan penghantaran. Sama juga RM39.90 termasuk dengan penghantaran. Cumanya di Semenanjung sahaja. Okey, yang tilam kita hantar direct lah. Untuk bantal kita akan post kepada anda. Hari lain, masa lain tak dapat. Okay, jadi WhatsApp kami sekarang 013-584-0288. Kalau anda lihat di skrin, kita ada pelbagai lagi pilihan tilam. Yang mana ni promosi semalam sebenarnya. Yang ni kita baru je. Pihak pengurusan kita kata, okey untuk SPM kali ni, Lin bagi harga ni. Semalam harga di paparan. Jadi saya tak sempat tukarlah. Itulah yang kita tulis, yang Puan Azlin tulis pakai marker pen ni sebab dapat arahan untuk promosi khas SPM hari ini sahaja. Betul. Dan tempah terus bayar. Sebab jimat banyak, tak rugi pun. Dan tempoh perhantaran antara 10 ke 14 hari je. Tak lama pun. Dan kita juga ambil tempah sehingga raya. Yang mana mungkin nak pakai waktu raya, boleh tempah dulu, bayar dan kita akan hantar ikut tarikh yang mereka nak. Katakanlah pelanggan ini dia nak rasa sendiri duduk di atas tilam ini. Di mana boleh pergi? Store-nya? Terlupa saya nak beritahu. Kedai-nya di mana? Nasib baik saya tanya kan. Okey, HQ kita di Kemunting dan kita ada juga cawangan di sana, bilik pameran. Okey, dan yang kedua di utara lah di Jitra dan juga di Alustar. Untuk yang negeri-negeri lain, insyaAllah kita dalam planning untuk buka juga untuk supaya pelanggan kita dapat rasa sendirilah. So dari segi kualiti, kebaikan, manfaat tak perlu risau lagi pun. Plus hari ini kita ada jaminan 10 tahun, pasti tidur lena lah lepas ni. Okey, sekali lagi secara ringkas, promosi untuk ingatkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, berapa harga asal, berapa promosi untuk Happy Hour Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Silakan Puan. Okey, jadi untuk tilam pocket spring yang berkualiti kita, harga asalnya RM3,500. Ini juga harga jika anda tempah dan bayar semasa barang sampai di rumah. Tapi kalau anda buat tempahan dan terus bayar kepada kami hari ini, kita akan bagi dengan harga RM999 untuk queen size 10 inci. Bagi Bonia Spring pula, harganya RM1,500 untuk pembayaran secara tunai bila barang sampai di rumah. Tapi jika anda buat tempahan hari ini dan terus bayar, harganya hanya RM399 untuk 10 inci queen size. Okey, bagi bantal, okey kita ada harga RM39.90 berbanding harga asal RM99. Harga ni termasuk pos untuk seunit bantal penghantaran percuma, jadi boleh terus direct call 013-584-0288 ataupun 05-839-6088. Jadi jom sama-sama tidur di atas tilam organik supaya mimpi anda tak berakhir dengan organik. Malam indah bersama organik. Yes. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Azlin Hashim, pengarah urusan pada hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada anda semua. Kalau berminat, ambil nombor telefon di Kaca TV dan juga terus hubungi Puan Nur urusan penghantaran. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami seawal jam 8 pagi tadi. Saya bersama dengan Zaleha, bersama dengan anda berkongsi banyak topik yang menarik pada hari ini. Dan saya tertarik jugalah berkenaan dengan topik belanjawan sebentar tadi. Betul, Tuan. Sebenarnya kita masyarakat banyak fungsi kita untuk kita meningkatkan ekonomi negara kita, Zaleha. Betul. Sebenarnya kita juga boleh muat turun apa yang naskah yang telah dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Amar Maslan, Timbalan Menteri Kewangan 1 tadi di laman rasmi untuk kita ketahui lebih lanjut. Dan juga jangan lupa saksikan tayangan-tayangan produksi khas drama-drama yang telah pun dikongsikan untuk anda pagi ini dan terus sama-sama kita berikan sokongan kita kepada rakan-rakan dan juga sahabat-saudara kita yang terkesan dan kegagalan di Palestin. Semoga keadaan menjadi lebih baik buat mereka insya-Allah. Dan juga sebenarnya Ridwan ya dan juga para penonton, kita mengenang juga 100 hari pemergian Allahyarham
Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub. Kita masih lagi mengingati segala sumbangan beliau, sangat merindui kehadiran beliau, tapi itulah kita terus doakan dan kita serahkan Al-Fatihah buat beliau supaya terus dikongsikan legasinya untuk generasi masa akan datang. Dan pastinya inisiatif, segala jenis inisiatif rahmah itu pasti berada dalam hati kita. Dan untuk itu, terima kasih kerana penonton Selamat Pagi Malaysia, bagi pihak pada baik kami, Fatihah Nur Hashim dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, supaya produktif. Ya, InsyaAllah. Alhamdulillah. Juga terima kasih kepada anda semua. Jadi, kata-kata terakhir dari saya, daripada kami juga, perjuangan kita bersama dengan Palestin, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti memerdeka. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang digariskan untukku hati yang